Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah kita buka pertemuan kita pada malam ini, Dr. Cik Samad dan Cikgu Azalinda dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu, rasanya dekat tempat saya pun bunyinya tembak-menembak di sini. Okey, baik, insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan yang ada boleh dulu komen, boleh kita share dulu program ini, iaitu jendela PLC siri yang kedua, doktor. Pada malam hari Selasa ni, tuan-tuan mungkin dalam perjalanan nak pulang ke kampung dan sebagainya, boleh komen dulu, boleh tulis nama daripada negeri mana, sebab doktor, Cik Samad dan Cikgu Azalinda, saya untuk maklumanlah kita tengok kehadiran tahun minggu lepas tu, siri satu tu daripada pelbagai negeri, ada Kedah, ada Selangor, ada Perak, ada Johor, ada daripada Kelantan, ada Sarawak pun ada, daripada Indonesia pun ada. Jadi tuan-tuan bolehlah ada dengan kita belas-belas dulu sebab awal lagi, tuan boleh tulis nama dan daripada negeri manalah sebagai salam perkenalan kita. Jadi bersama-sama saya seperti biasa, yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Zuraidah Abdullah, Profesor Madya, Dr. Zuraidah Abdullah, pesyarah di Universiti Melaya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Dr. Apa khabar Dr.? Sihat Dr.? Oh, Dr. tak buka mic. Dr. mikrofon tak buka Dr.? Mikrofon, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan ustaz lah, Ustaz Noor, saya baru balik ke Langkawi. Rasa penat jugalah. Penat? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bukan melancur ya. Melancur saya pergi untuk mengisi jemputan daripada JAKIM. Kita buat modul TOT berkaitan dengan pembangunan remaja, iaitu khas untuk mahasiswa. Oh, okey. Alhamdulillah, selamat kembali ke Kuala Lumpur. Okey, yang kedua biasa panel kita yang handsome bergaya ni kan, siasa handsome. Itu pengetua SMK Taman Maluri merangkap yang dipertua Majlis Pengetua Sepanjang Malaysia, Universiti Kuala Lumpur. Cik Samad, apa khabar Cik Samad? Sihat Cik Samad? Alhamdulillah, baik Ustaz. Ya, nampak Cik Samad setiasa ceria. Dia sibuk sikit Cik Samad, pembukaan sekolah kan, baru-baru ni, alhamdulillah. Dan juga Cik Samad, kita punya tetamu kita pada malam ini, terima kasih Cikgu Azalinda Zakaria, guru bimbingan kaunseling daripada SK Intan Baiduri. Betul Cikgu? Khabar Cikgu Linda? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jemputan. Alhamdulillah, terima kasih atas penerimaan jemputan doktor. Kan, kita nak ajak live ni bukan senang Cik Samad. Kan, kita kena tanya, boleh. Okey, alhamdulillah. Dan juga tetamu-tetamu kita doktor, daripada komen-komen yang ada, tuan-tuan bolehlah bagi salam dulu macam biasalah. Buatlah program ini seperti program kita bersama kan, tulislah nama kan, macam Cik Zulkarnain ni tulis nama daripada mana, daripada Manchester United ke kan, boleh tulis nama daripada mana kan. Kalau kita tengok sedikitlah doktor, saya buat review sikit pasal minggu lepas kan, lebih kurang alhamdulillah kita punya kehadiran lebih kurang 144 orang. Kalau kita tengok kehadiran tu daripada pelbagai-bagai negeri lah, daripada Selangor, daripada Kedah yang saya sebut tadi, dan sedikit catatan mereka kan, satu perkongsian ilmu yang sangat berguna untuk guru mendidik anak bangsa pada masa kini dan akan datang kan. Dan juga ada juga catatan perkongsian ilmu yang tidak sebenarnya, yang telah menjadi amalan tetapi dijelaskan oleh panel dengan baik secara ilmiah. InsyaAllah, terima kasih. Dan juga ada komen menarik dan difahami. Saya baca ni komen yang betul-betul komen yang ditulis oleh para penonton kita lah. Dan PLC bermanfaat kata membangunkan kompetensi guru. Okay, ada juga catatan yang tulis, dipanjang sikit kata, PLC melahirkan guru yang hebat, yakni hero dan heroin. Sentiasa bertenaga, pijak, luar biasa dan tahan lasak. Trend masa depan memberikan kesan kepada pendidikan.
PLC di Malaysia perlu mengikut acuan Malaysia, mengikut sistem pendidikan di Malaysia bukan dibandingkan negara luar. Guru adalah penjana modal insan yang perlu menguasai dan memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku. Ha, kan ini daripada sahabat kita daripada Kedah, doktor, yang berikan antara komen. Kan ni di sahabat saya ni main ni daripada Otrefet. Kan okey. Baik, insyaAllah. Doktor yang ada boleh okey daripada Kelantan, Cikgu Harlina, Prof, okey daripada okey. Itu sebenarnya bukan daripada SK Kaluk, doktor. Cik Zaman daripada SK Kaluk, Sarawak, jauh Cikgu Linda. Kan bersama kita. Kita sebenarnya tengah tunggu lagi kawan-kawan kan yang ada, doktor, lebih kurang 3 minit lagi kita mula doktor. Okey, ada Ustaz. Ya, doktor. Saya rasa saya nak bagi sedikit motivasi lah ataupun macam kita nak bagi macam acknowledgement kepada sahabat-sahabat kita yang mengikuti kita. Kalau sekiranya mereka ni kita dapat buktikan kan, mereka ni ada 10 kali kita bertemu nanti, dia memang setiap siri dia ada. Okay. Setiap siri. Kalau ramai kita akan bagi soalan. Okay. Kemudian kita akan bagi hadiah. Oh, okey. Okay. Boleh. Hadiah daripada saya. Kalau yang tak nak belilah, dia nak percuma kan. Saya akan bagi inilah bukunya. Bagus. Untuk saya berikan. Berikan kepada sahabat-sahabat jendela PLC. 10, nak buat 10 ke 5? Sekarang ni kita konsensus lah. Rasa-rasa kita nak bagi bila. Dia kena ikut doktor tu, Cik Samad kan? Dia ikut-ikut angin doktor malam tu. Kalau kita happy, dia bagi je. Kita akan bagi lah kan. Tapi dia kena ikuti kita. Kita macam mana kita nak tengok dia ikuti kita, kerana kita nampak kan setiap yang hadir akan mengisi. Yang penting isi catatan. Catatan tu penting, refleksi tu penting. Dalam PLC salah satunya perlu ada refleksi ataupun catatan daripada setiap guru yang menghadirinya. Saya nak baca satu lagi komen kita daripada sahabat kita daripada konven dalam PIL kan. Nanti kata istatnya saya ambil daripada negeri-negeri luar. Kalau lupa pun ramai yang komen sebenarnya. Daripada Puan Felisa Chong. Dan semua warga pendidik, tidak kira guru seni atau guru baru, perlu saling mainkan peranan untuk membentukkan kemahiran murid. Terima kasih atas perkongsian diberikan oleh Profesor Madia dan Cik Samad. Ini saya baca Cikgu Linda yang minggu lepas. Minggu lepas yang sahabat-sahabat kita komen di kehadiran. Sebab saya ambil kehadiran, lepas tu saya tulislah sikit komen. Jadi hari ini pun tuan-tuan boleh juga tulis dan komen-komen kan, ataupun apa-apa info lah. Kan ini Cikgu Azli, Cikgu Zainal ni pun antara cikgu senior lah yang banyak terlibat kan. Guru punya kaunseling ni pun, guru besar pun ada Cikgu Linda. Puan Norzita tadi ada komen kan, guru besar SK Intan Baiduri, nak tengok cikgu dia malam ni. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada. Jadi Cik Samad, kita rasa kita boleh mula Prof eh. Kita boleh mula malam ni insyaAllah. Okey, tuan-tuan santai-santai saja malam ni, jangan risau. Prof akan memulakan. Jadi kalau tuan-tuan ada, kalau Prof tanya tu boleh komen-komen. Kalau Prof tanya apa pandangan cikgu-cikgu, boleh komen je dekat ruangan komen, tak ada masalah. Kita jadikan program ni program kita lah Prof eh. Mana tuan-tuan boleh komen, cuma jangan tanya lah bila nak habis. Kan kalau selalu pelajar yang tanya Cikgu Linda kan. Selalunya kalau pelajar kan, kita buat program kan Cik Samad, dia akan komen kan, Ustaz bila nak habis. Kan dia dah diberi taklimat kena masuk sampai habis kan. Okey, terima kasih Cikgu Anis Rahayu, Hidup Aziz daripada Atlanta malam ni. Baik, okey, saya dah baca buku tu doktor, memang sangat bagus untuk kita memahami PLC dan padat dengan ilmu tentang PLC di Malaysia. Okey, terima kasih Puan Fazlina binti Ahmad Sani. Okey, baik, kita teruskan. Baik, untuk pengetahuan tu pelajar saya tu PhD yang akan dapat doctorate tu, Dr. Fazlina insyaAllah. Dr. Fazlina, okey insyaAllah semoga ni. Kita doakan dia cepat selesai untuk seminar tu dan baibah. Amin. InsyaAllah, amin. Okey, Cikgu Samad dan Cikgu Zainal, kita boleh mula. Sebab kita tak Cikgu Samad dengan Cikgu Zainal kena bersedia. Saya pun tak tanya.
Moderator pun Prof boleh tanya tu. Boleh. Sebab tu saya bawa Cikgu Linda bantu kan. Dia bukan buat saja ni. Tolong jawabkan. Okay, boleh Cikgu Linda? Kita mula? Ya, ya. Silakan Ustaz. Okay, baik. Okay, kita mula. Kita jemput terus kepada doktor untuk kita meneruskan program kita pada malam ini. Tuan-tuan bolehlah insyaAllah bersedia dengan catatan. Sebab ni kita tak bagi lagi doktor. Kita slide ni. Kita nak tuan-tuan catat apa maklumat ni. Okay, silakan doktor. Kita mulakan. Alright, terima kasih Ustaz Noor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Pengetua Cik Samad ya, sentiasa memberi sokongan kepada jendela PLC. Bukan mudah untuk kita dapatkan pemimpin ya yang nak tunggu ya tengah-tengah malam ni 8:30 yang merupakan masa untuk pengetua ya, Tuan Pengetua untuk rehat. Tapi dalam hal ini ya, kita mengharaplah, saya mengharapkan semua guru-guru daripada sekolah Taman Maluri beri sokongan ya kepada pengetua dan juga barisan kepimpinan SMK Taman Maluri, kerana agenda ataupun program ini tak selalu kita buat sebenarnya. Inilah satu-satunya program di Malaysia kan Ustaz Noor yang mendapat sokongan yang bersangat-sangat 100% lah daripada JPWP Kuala Lumpur, daripada Pakdis, betul? Betul-betul. Kemudian kita ada Cikgu Azlinda yang akan menemani kita sepanjang 2 jam mungkin, insyaAllah saya nak cuba dapatkan 2 jam secara 100% ya. Kenapa? Saya melihat program ini ataupun channel ini nanti akan memberi satu impact yang sangat besar. Mungkin bukan dalam masa hari ini, mungkin bukan 2 minggu ini, tapi mungkin ia akan memberi impact kepada semua guru apabila melihat bagaimana kita mengupasnya satu persatu sehingga guru mendapat pencerahan dengan lebih santai ya dalam memperkatakan tentang PLC ataupun KPP. Kalau PLC itu dalam bahasa Inggeris lah, Professional Learning Community, yang dibawa oleh orang pertama oleh Shirley Hart dan kemudian diikuti banyak sarjana-sarjana barat dan menjadi agenda dunia ya, dunia pendidikan. Kemudian diikuti dan kita di Malaysia kita kenali sebagai komuniti pembelajaran profesional, manakala di Indonesia komunitas ya pembelajaran profesional. Kerana saya tahu guru-guru dan juga pengetua-pengetua dan juga pemimpin-pemimpin pendidikan Indonesia juga menonton siaran kita ini, sama ada siaran live ataupun siaran ulangan ya, ada daripada Aceh, ada daripada Kendari, Sulawesi, daripada Bandung ya, Kota Bandung dan juga Jakarta. Jadi alhamdulillah guru-guru yang sangat saya sayangi ya, yang berada di Malaysia maupun di Asia ya, saya melihat diri kita ini sebagai sang pemburu atau pengetua ya, dan juga ustaz ya, Cikgu Azlinda, tak kira lah kita ni lelaki atau perempuan, kita ni umpama sang pemburu. Kenapa saya gunakan kata-kata ini ya? Saya ambil daripada sajak ataupun PUC Nukilan Awang Sarian ya. Kita dah rupanya kita ni kesemuanya sang pemburu belaka. Kita memburu, adakah kita masuk hutan? Ustaz Noor, adakah kita memburu, kita perlu masuk hutan, bawa apa? Bawa anak panah, kita kena bawa apa lagi? Kalau zaman dululah kan? Tapi sekarang kita bawa senapang. Okay? Ataupun kita paling mudah, kalau kanak-kanak dulu kita bawa apa yang mesti nak memburu? Paling mudah, lastik tu kan? Kita perlu fokus kan? Kita nak lastik burung. Contohnya lah. Jadi cerita kehidupan dari zaman ke zaman penuh dengan pemburuan dan pemburuan. Hidup kita penuh memburu. Ya, memburu apa? Manusia memburu nama. Kita memburu nama. Manusia memburu harta. Manusia memburu cinta. Manusia memburu habuan dunia. Manusia memburu empire tahta. Manusia memburu empire niaga.
dalam pemburuan dan pemburuan, rukun utamanya percaturan. Menurut kekuatan dan kehebatan. Bukan rahmah dan ihsan. Kaedahnya pertelingkahan, penipuan pintar dan perkongsian. Kalau kita melihat pada pemburuan dalam hidup kita ini, saya cuba nak rangkumkan bagaimana perspektif ataupun pemerhatian Awang Sarian ialah bagaimana kita sebagai pemburu ini apabila ingin menjadi hebat, apabila kita ya ingin menunjukkan kekuatan kita, kita menggunakan akal, ya, fikiran kita, tapi dalam masa yang sama kadang-kadang berlakunya pertelingkahan antara satu sama lain. Jadi yang pintar akan tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang menipiskan rasa kemanusiaan. Dalam kita memburu itu, kadang-kadang kita terlupa bahawa kita ni manusia dan kadang-kadang kita tidak ada rasa kemanusiaan sesama kita. Ya, yang menghalalkan segala bentuk ancaman dan rencana akal menurut impian. Bisa terus menjadi sang pemburu tetapi yang dikawal akal dan kalbu, berlunaskan tuntutan yang satu, ya, memenuhi amanah khalifah bersumberkan wahyu. Yang diburu bukan nama, yang diburu bukan kuasa, yang diburu bukan harta, yang diburu ialah redha, yang diburu ialah takwa, yang diburu ialah makrifahnya. Itu adalah pemburuan saya sejak kebelakangan ini. Saya melihat bahawa kehidupan kita ini, kalau kita tidak mencari nama, dia akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita penuh dengan keikhlasan, insyaAllah Allah akan berikan yang baik-baik. Jadilah kita sang pemburu di bawah naungan rahmahnya. Maksudnya dengan kata lain, apa yang ingin saya nyatakan, kita ni, setiap manusia ni, sebenarnya seorang khalifah dan sentiasa memburu sesuatu yang menambah baik dan meningkatkan ataupun kita kata sama ada kita ini ingin mencari atau memburu nama, harta, cinta, habuan dunia, ya, ataupun kalau yang berniaga untuk mendapatkan empayar perniagaan. Jadi dalam memperlihatkan tentang diri kita sebagai guru, sebagai pendidik, pasti kita memburu apa? Ya, apa yang kita buru? Bagi saya semasa saya menjadi guru dulu, saya memburu kejayaan-kejayaan bagi anak didik saya, iaitu murid-murid saya. Ya. Saya akan memastikan murid-murid yang saya latih ataupun saya ajar, ya, akan capai apa yang mereka inginkan dan secara tak langsung menjadi juga impian kedua orang tua mereka. Itu kita lihat, ya, dan kita nampak bahawa kita guru juga adalah untuk membangunkan anak bangsa kita, iaitu anak bangsa Malaysia. Ya, kita tidak melihat. Saya sendiri, ya, masa ketika menjadi guru, saya tidak memperlihat pada bangsa Malaysia yang pelbagai itu kerana saya Melayu, saya memperjuangkan Melayu. Tidak. Saya melihat anak-anak di dalam bilik darjah saya itu yang pelbagai bangsa itu adalah anak Malaysia. Jadi, dalam memastikan, ya, pemburuan kita ini tercapailah dari segi objektifnya, yang kita ingat balik kata-kata saya ataupun mukadimah pertama saya di awal siri satu yang menunjukkan bahawa semua orang nakkan keadilan. Anak-anak perlukan keadilan. Jadi PLC ini, KPP ini sebenarnya memastikan kita sebagai guru memahami dan menghayati bahawa kita perlu berikan keadilan kepada anak-anak atau murid-murid yang kita didik, kita jaga, kita belai daripada tahun satu ataupun daripada kindergarten lagi sehinggalah tingkatan lima maupun tingkatan enam. Kerana kalau kita lihat konsep pembelajaran, pengajaran di negara kita, ya, guru sangat rapat dengan murid-murid. Kejayaan murid-murid kita hari ini adalah disebabkan kecekapan, kecemerlangan, kehebatan guru-gurunya. Walau bagaimanapun, kita dapati ini adalah dari segi
saya berikan dari segi perspektif kajian dunia, ya. Kenapa PLC itu penting? Kenapa PLC ataupun KPP ini perlu dilaksanakan di peringkat sekolah? Ya. Itu yang saya perlu ingatkan. Kenapa PLC jadi agenda utama sebenarnya di peringkat sekolah? Dalam PPPPM dasar kita 2013 kan Tuan Pengetua? Tak silap saya 2013 kan? Mula 2013 ah. Ah 2013 sehinggalah 2025. 2025 betul. Ya. PLC sebenarnya dia dah diperkenankan sebelum 2013 ya, dan dia mula diperkenalkan kepada secara menyeluruh lah. Masa itu saya rasa saya masih menjadi guru ya, ketika Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan lesson study. Sebenarnya lesson study itu dia tidak nyatakan directly ya, ataupun Kementerian menggunakan PLC pada ketika itu. Dia hanya menggunakan lesson study. Lepas tu seingat saya kita ada critical friends, ya, ingat tak? Kemudian kita ada apa lagi? Yang awalnya, seawal itu ialah lesson study. Okey? Daripada tahun 2000, tak silap saya 2010, 2011, ya. Itu adalah tarikh ataupun tahun diperkenalkan. Tapi tidak diperjelaskan ataupun diperkenalkan secara meluas dengan perkataan ataupun istilah PLC. Yang saya tahu dia bermula dengan lesson study sahaja. Ya, kemudian barulah diikuti sikit demi sedikit apabila sarjana tempatan iaitu saya sendiri memulakan kajian pertama di Malaysia. Dan ketika itu 2000, tak silap saya, saya mula dengan 2007. Ya, ketika itu belum menjadi dasar, ya. Tetapi sebenarnya daripada hasil kajian pada tahun 2010, hasil kajian saya, ya, jelas menunjukkan PLC wujud. Sudahlah, memang wujud. Hanya dia melihat kepada kerana PLC ni ada dimensinya. Ya, yang ini yang kita tak pernah bicarakan secara detail ataupun guru-guru ya tidak diterangkan lebih jelas. PLC ni kenapa? Untuk apa? Kan? Mengapa? Kita tak diberitahukan dengan maksudnya dijelaskan satu persatu kenapa wujudnya PLC. So, hari ini saya mintalah kepada Urusdia ataupun tim PLC, jendela PLC, cuba tengok slide yang ada tangga tu. Ya. Kenapa KPP ataupun PLC? Kerana saya nak terangkan cikgu, tajuk kita hari ini kan. Cikgu, apakah itu PLC? Sebelum tu, yang ada lepas daripada saya rasa slide 53. Yang ada color apa ni macam rainbow kan, merah, biru, orange, okay. Ya. Okey. Kalau kita lihat kepada slide ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, jelas menunjukkan kenapa PLC ini diperkenalkan. Inilah diri kita, inilah cikgu. Kalau saya tengok balik saya ya, sebagai guru, malah saya sebagai pensyarah. Kerana kalau kita tengok Akta 550, pensyarah maupun guru di sekolah, pensyarah di universiti, kalau di segi akta, pensyarah masih dianggap sebagai guru. Ya? Kerana tanggungjawab dia ialah mengajar, mendidik dan menyampaikan ilmu. Hanya role dia ataupun kita katakan kerja buat dia agak berbeza sedikit dan dia lebih fleksibel. Ya? Kerana dia lebih kepada pengajaran ataupun penyampaiannya dengan pelajar-pelajar yang selepas sekolah menengah ataupun sekolah menengah atas. Iaitu mereka yang agak sudah dewasa, yang dah dewasa. Kemudian diikuti pula kami pensyarah terpaksa mengajar pada mereka yang sudah berpengalaman. Iaitu andragogi. Ya. Jadi pendekatan pengajaran
berbeza. Tetapi konsep PLC ini boleh berlaku di mana-mana sebenarnya. Boleh berlaku di sekolah maupun di di universiti sebenarnya. Ya, that's why kita kena faham dulu kenapa ia diperkenalkan. Jadi mungkin soalan ini saya nak berikan kepada penonton-penonton di luar sana. Mungkin boleh jawab kenapa, ya, mengapa PLC ini diperkenalkan kepada guru-guru ataupun di peringkat institusi pendidikan. Atau mungkin pengetua ataupun Cikgu Linda nak share ke ataupun pernah dengar ataupun pernah tahu kenapa PLC ni, kenapa adanya PLC. Rasanya lah, bukan ni, lagi satu atas lagi. Ini yang yang tadi. Apa ni doktor? Itu tak nampak tak apa jelas. Ni. Okay. Yes. Kenapa? Tapi nanti kenapa? Dah bagi jawapan tu. Dah bagi jawapan kan. Jadi kenapa dia? Nanti dah jawablah. Kan? Okey. Oh, dah jawab. Kenapa? Kenapa KPP, kenapa PLC? Ya. Kenapa dia ada 5 perkara utama. Kalau pengetua nak share ke ataupun nak beritahu dengan saya kenapa PLC itu penting. Saya cuba doktor sementara boleh tunggu penonton kita, bagi idea tu dalam ruang komen. Yang pertama pada saya lah untuk meningkatkan kualiti dan amalan pengajaran dan pembelajaran guru. Itu yang pertama lah. Itu bila kita buat PLC di sekolah, itu yang kita letakkan utama. Meningkatkan kualiti guru. Mungkin yang kedua saya rasa pada saya lah. Kita nak menyediakan satu platform, satu peluang untuk berlakunya aktiviti perkongsian ilmu, kepakaran dan bekerjasama dalam kalangan guru. Saya cuba saya jawab dua dululah. Okey, Cikgu Zalinda nak sambung, silakan. Okey, bagi saya ya doktor dan tuan pengetua serta ustaz, saya melihat PLC ni sebagai satu medium di mana ianya merupakan salah satu cara untuk guru lebih bercambah, growth dia lebih besar dan tidak fix kepada satu-satu structure yang orang kata frozen ataupun beku selama-lamanya. Selain itu, PLC juga merupakan salah satu medium untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut supaya bukan sahaja guru itu sahaja berkembang dari sudut profesionalismanya, namun efek ataupun impak tu pergi juga kepada murid-murid kita di sekolah secara keseluruhan. Juga rakan sekerja yang orang kata apa, saling bantu-membantu tu. Jadi keseluruhan aspek tu akan terus menuju kepada satu pendidikan yang berjaya. So that is the really need of PLC untuk semua guru, semua pensyarah dan semua pendidik lah di Malaysia ini. Terima kasih. Tunggu dan Cikgu Linda. Linda. Okay, no. Nong nak cakap apa tu? Saya nak baca komen penonton daripada Cheng Julim. PLC ni cara untuk mempertingkatkan profesionalisme seorang guru. Daripada Puan Nur Azura Awang. Tuan boleh jawab boleh tulis di ruang komen. Saya akan bacakan komen daripada tuan-tuan dan perempuan. Kenapa perlu kepada PLC diperkenalkan? Kan tadi Cikgu Azura dah jawab, Tuan Pertu dah jawab. Tuan-tuan yang berada dengan kita pun boleh jawab. Kan KPP sebagai satu platform meningkatkan profesionalisme guru. Kebanyakannya memang menjawab kepada meningkatkan profesionalisme keguruan kita lah. Kan kalau kita tengok sekarang pun doktor, dia punya situasi guru ni agak mencabarlah tugas sebagai seorang guru kan, Cikgu Zina. Kan tiap pagi ada dekat depan pintu pagar kan. Sekarang okay, untuk menyambut anak-anak didik kita untuk masuk ke sekolah, Masya Allah. Okay silakan Prof. Okey, apa yang dinyatakan oleh Ustaz Noor, oleh penonton tadi, ada benarnya. Apa yang dikatakan oleh Tuan Pengetua dan Cikgu Linda juga benar, ya. Tetapi paling utama yang kita nampak sehingga hari ini, ya, tuan-tuan dan perempuan, kita jadi guru kan. Saya sendiri sebagai pensyarah, ya, saya tengok betul ini adalah
Saya tak tahulah, mungkin inilah cikgu, inilah pensyarah, ya. Di mana Rosenholz, ya, 1985, 1985, Hot 1997, Dufour and Eker 1998, Avalos 2010, Dufour, Reeve 2016, Fuller, Hargreaves dan saya sendiri, ya, Zuraida, sebenarnya tahun 2010 lagi saya dah nyatakan. Dan 2016 apabila saya keluarkan buku saya, sehinggalah cetakan yang kedua pada tahun 2017, ya, buku yang saya tunjukkan tadi jelas menunjukkan walaupun kita telah, ya, telah ke arah ataupun dah nyatakan, tapi kita masih suka mempunyai saya nak kata tabiat ke sifat ke, kita ni guru, ya, suka bersendirian. Okey, kita ni suka kerja sorang-sorang. Kita ni bekerja hanya dalam bilik darjah kita sahaja versus guru yang suka berkolaboratif. Saya betulkan, eh, nanti Noh betulkan, eh, bukan berkolaborasi. Kalau dalam bahasa Melayu, ya, berkolaborasi tu dia ada ada sedikit impact ataupun makna yang negatif. Tetapi kalau berkolaboratif, dia lebih positif. Jadi guru ni dia susah nak bekerjasama katanya, ya. Dia suka, cuba Tuan Pengetahui ingat balik, reflex balik apa yang kita buat selama kita mula-mula jadi guru. Kadang-kadang kita masuk-masuk jadi guru, kan, kita kalau kita tak menegur orang, kita buat kerja kita sendiri, kan, memang betul lah, kan, kita akan, yeah, yeah, betul. Kita dengan alam kita saja, kita dan malah, ya, kalau saya jadi penyelia ataupun menjadi ketua jabatan atau menjadi ketua panitia atau jadi penolong kanan atau saya jadi pengetua, ya, saya kena respect guru saya. Kerana apa saya respect mereka? Kerana hanya dia je yang kenal anak murid dia. Dan guru ni bersendirian mengawal, mengajar, membimbing dengan cara dia tersendiri. Kadang-kadang kita sebagai penyelia adalah, bagi saya, kerana saya berpegang pada konsep penyeliaan yang berkembang tumbuh. Nanti kita ada satu segmen nanti di mana kita nak ubah suai. Penyeliaan itu bukan menghukum. Penyeliaan itu bukannya mencari kesilapan guru. Tetapi penyeliaan yang menyeronokkan, mesra, kita ini menjadi pilihan untuk guru-guru agar kita ni sentiasa bersama mereka. Kerana mereka melihat penyeliaan yang kita laksanakan ialah untuk memberi penamabaikan dan juga meningkatkan lagi prestasi dia sebagai guru. Ini yang kita nampak, ya, bahawa bila kita cuba pecahkan sifat yang guru ni suka bersendirian. Ini masalah kita sebenarnya. Saya sendiri, ya, Tuan Pengetua Linda, ya, Cikgu Linda, Noh, ya, sebenarnya bila saya masuk universiti, saya dapati pensyarah di universiti pun lebih isolated. Ya, like, memang totally isolated. Why? Kami ada bilik kami sendiri. Kami ada penyelidikan kami sendiri. Dan kalau kami tidak melaksanakan kolaboratif ataupun bekerjasama ataupun kita mempunyai kita kata apa, team kami dalam penyelidikan, kita tetap akan bekerja seorang-seorang, ya. That's why kita nampak, ya, pensyarah sometimes, kita lihat mereka mempunyai kehebatan dia tersendiri. Dan hari ini kita kalau boleh, kita nak, kalau macam saya sekarang, saya sentiasa mengatakan pada guru-guru saya itu adalah pelajar saya, kan, PhD saya. Saya kata saya nak pelapis Zuraida, kalau tadi Fazlina, kan, Zuraida plus Fazlina. Kalau Zuraida dengan Dr. Zuliana. Jadi mereka inilah yang akan menjadi penyambung legasi saya yang memperjuangkan tentang PLC. Ya, memperjuangkan tentang guru. Sebenarnya PLC ini memperjuangkan guru sebenarnya. Kami cuba memastikan guru-guru diberikan latihan tanpa paksaan, latihan yang tidak formal. Kerana apabila kita belajar secara tidak formal, dia lebih dekat di hati.
Ya, perkara ini akan dibincangkan satu persatu dalam masa beberapa minggu ini. Ya, dia agak panjang sebenarnya. So, saya cuba hurai satu persatu agar semua orang akan lebih faham. Ya, jadi bila kita kata guru tense tu bekerja bersendirian kerana loose coupling tadi. Ya, saya cuba kaitkan teori. Ada orang mengatakan guru tak suka teori, pengetua tak suka teori. Bagi saya, no. Teori penting. Ya, saya rasa saya dulu ambil kepengetuaan. Bila saya belajar tentang teori dan bila saya gabungkan dengan amalan ataupun practices, ya, dia lebih kuat. Bila kita memberi alasan ataupun kita memberi pencerahan, dia lebih jelas dan dia mudah untuk diterangkan kepada guru-guru kita. Dan guru-guru kita boleh terima dengan penjelasan kita. Kemudian kita nak daripada guru yang bersendirian tadi, ya, bertukar menjadi bekerja dalam tim. Ya, nanti saya akan terangkanlah kepada tuan pengetua. Tuan pengetua mestilah sekolah tuan pengetua adalah merupakan TS 2021-2025. Sekolah amanah, sekolah amanah. Sekolah amanah. Sekolah amanah definitely menggunakan PLC. Amalan ni, PLC, ya. So kita kena checklah, betul tak? Kalau sekiranya PLC tu sedang di sekolah tuan pengetua dah berapa lama? So kita nak lihat amalan PLC itu menjadi budaya. Ya, maksudnya kalau lesson study telah dilaksanakan, lesson study kita itu ataupun dalam yang saya dengan pelajar saya yang bakal menjadi Dr. Izzat ni, dia memperkatakan tentang pengajian, study, ya. Study itu pengajian, pengajaran. Okey, bukannya kajian. Yang kita dengar sekarang ni ada yang kata kajian pengajaran. Kajian pengajaran dia hanya kaji. Tetapi kalau pengajian is a bigger picture. Okey, kita menceritakan tentang apa yang kita terangkan hari ini, ya, iaitu kita ada kaitkan guru, kita kaitkan dengan sekolah, pemimpin, kita kaitkan dengan curriculum, kita lihat kepada lesson study sendiri, kita tengok, kita melihat RPH, ya, bagaimana pengajian, ya, pengajian pengajaran itu memberi kepada ataupun memastikan pembelajaran murid berlaku. Kerana kita lihat, kita kena respect, kan, kan kita pegang pada keadilan tadi. Iaitu kita kena adil mengajar kepada semua pelajar-pelajar, murid-murid kita. Kerana nanti kita nampak perbezaan antara sebelum PLC dengan selepas PLC dilaksanakan. Konsepnya, falsafahnya akan saya terangkan. Okay? Kemudian yang kedua, kita tengok apa yang Tuan Pengetua nyatakan tadi. Mempertingkatkan kualiti pembangunan profesionalisme guru. Selama ni saya selalu, dah kan semalam masa minggu lepas kan kita ada terangkan. Berapa kali kita dilatih. Latihan adalah wajib sebenarnya, tapi disebabkan dia memberikan implikasi kewangan yang sangat besar. Kadang-kadang kita kita tak ambil perkara ini sebagai sesuatu yang maha penting. Tapi bagi peringkat saya lah, latihan itu sangat penting pada setiap tahun, perlu dipertingkatkan agar, ya, kita ini reskilling. Maksudnya dari segi kemahiran itu selain daripada knowledge. Ya, apa yang kita sampaikan hari ini ia berkaitan dengan ini. Tapi kita, Ustaz, ya, ini gratis kan jendela PLC ini. Kita nak bantu. Ini juga kita anggap sebagai boleh tak jadi infak ilmu? Boleh. Boleh ke Ustaz? Satu, boleh. Kita nak bagi kita, kan? Jadi, daripada kualiti membangunkan profesionalism guru. Maksudnya, bila kita, sekarang ni kita bagi, kan? Lepas tu, Tuan Pengetua balik nanti ataupun dengar hari ni. Lepas tu, Tuan Pengetua duduk dengan barisan kepimpinan, dengan guru-guru, cuba memikirkan bagaimana kita nak plan nanti tahun depan mempertingkatkan kualiti pembangunan profesional guru. Itu contohlah, ya, yang berkonsepkan budaya PLC ini. Dia berbeza, ya, kerana PLC ini dia menyokong kepada dan dia merupakan strategi kepada pembangunan profesional. Dia bukan yang kita kata
PLC itu totally sebagai pembangunan profesional yang kita lihat ataupun kita bagi yang kita kata CPD tadi. Ya, kerana CPD hanya one off. Ya. Tapi PLC dianggap sebagai satu journey, satu kitaran yang membawa kepada kitaran kedua dan yang ketiga. Itu baru kita nampak PLC. That's why kalau dah di peringkat luar negara ya, dia ada satu platform di mana kalau kita kata sekolah kita mempunyai PLC, budaya PLC, dia akan tanya berapa tahun amalan tersebut telah dilaksanakan. Syarat dia adalah selama 3 tahun. Melebihi 3 tahun, dia terima dan dia akan lihat dan dia akan melihat bagaimana sekolah itu berjaya. Okey, kemudian yang ketiga, mempertingkatkan kualiti guru. Yes, ini adalah cara bagaimana kita meningkatkan kualiti guru. Bagaimana kita nak lihat nanti, dia akan saya akan bincangkan satu persatu, bukan dalam malam ni kerana ia membawa kepada lebih daripada 14 minggu sebenarnya, 14 kali pertemuan. Ya, dan menurut OECD ya, 2019 Talis ya, 2018 Salberg ya, Hairon dan Tan ni, Hairon ni daripada, tak silap daripada Singapura ya, 2017, yang sangat mementingkan kepada bagaimana kita nak tingkatkan kualiti guru. Kerana kejayaan, sebagaimana yang kita nyatakan tadi, saya nyatakan tadi bahawa kejayaan murid adalah disebabkan guru. Rasanya saya nak tanyalah Tuan Pengetua, betul ke apa yang saya nyatakan ni? Betul, betul, Doktor. Kalau Tuan Pengetua boleh share apa ni pengalaman Tuan Pengetua melihat cikgu-cikgu yang berjalan. Yang dekat dengan kita lah semasa PDPR ni. Guru-guru daripada yang orang kata daripada guru yang biasa-biasa, bila melalui satu proses PLC, dia boleh apa orang kata transform menjadi guru yang luar biasa. Berbanding dengan dia punya amalan sebelum ni semasa bersemuka. Itu salah satu daripada impact yang saya nampak lah. Dan in fact saya sendiri pun belajar daripada dia pula. Belajar daripada dia. Ilmu-ilmu barulah semasa sepanjang apa ni PDPR ni, yang mewujudkan banyak peluang PLC sebenarnya. Itulah contoh yang saya boleh bagilah. Jadi kalau Linda, apa Cikgu Linda boleh share lah daripada apa yang dinyatakan oleh Tuan Pengetua tadi? Okay, Doktor Pengetua dan Ustaz ya. Apa yang kita boleh lihat, perkembangan tu akan berlangsung juga walaupun bit by bit, piece by piece. Jadi melalui PLC ni memang satu medium yang kalau dulu kita tengok cikgu-cikgu di kantin berbincang, cikgu-cikgu di perpustakaan berbincang, yang orang kata tak terlalu berstruktur, tetapi ada konten yang dibincangkan demi sesuatu yang boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. Jadi kita melihat yang beberapa tahun kebelakangan ini bila PLC diberikan satu spotlight supaya ianya menjadi salah satu perkara yang agak wajib di sekolah. Jadi kita nampak peningkatan diri guru-guru itu dari sudut kecekapannya mengajar, kecekapannya dalam bidang ICT, lebih tech savvy lagi. Jadi perkara-perkara ini memberi satu trust kepada guru, dan bila dia dah ada trust akan jadi satu empowerment pada mereka untuk lonjak lebih jauh lagi. Jadi saya nampak PLC ni sebagai satu medium bukan sahaja untuk enhance dari sudut knowledge, dari sudut ukhuwahnya, dari sudut itulah, bila ada trust, ada empowerment, guru-guru akan lebih berada on track lah untuk lebih ke depan dan ke depan. Apa yang dinyatakan oleh Cikgu Linda tadi jelas ya, yang mengatakan bahawa kalau di kantin pun boleh diperbincangkan. Kita berbicara di kantin bukannya bercakap tentang perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan murid-murid kita. Ya.
kalau dulu saya ingat lagi kadang-kadang di staff room kan, kita ada buat kajian ya, apabila kita lihat di staff room ramai guru-guru tidak berbincang tentang murid tetapi membincangkan perkara-perkara lain. Jadi di sinilah kita nampak bahawa PLC telah makin dekat dengan guru-guru. Dan apa yang dinyatakan oleh Cikgu Linda tadi bukan agak wajib saja, mulai daripada apa yang saya nyatakan hari ini. Dia tak boleh kata agak wajib dah. Dia wajib tahu. Wajib kena buat. Wajib segala-galanya. Ha, ya. Mulai hari ini, siapa yang dengar apa yang saya nyatakan, PLC itu wajib difahami dan dihayati oleh guru-guru kita se-Malaysia. Ya, ya betul. Kalau di Indonesia, di Indonesia. Kalau di Brunei, di Brunei. Kerana apa? Inilah kerja buat kita. Inilah amalan kita. Inilah roh kita. Kita hanya melihat tentang penambahbaikan diri kita terhadap pembelajaran murid. Ya. Kita nak memastikan murid-murid kita belajar. Kita tidak, kalau amanah, sekolah amanah dia dah tahu. Kan? Matlamat dia bukannya untuk, setahu saya lah, untuk memastikan guru-guru selesaikan apa kita panggil lah, yang dia selalu nyatakan, silibus. Tidak mengejar silibus. Ya? Kita memastikan murid belajar. Itu PLC. Kita nak memastikan pelajar datang ke sekolah, dia belajar dengan cara mereka. Okey? Dan akhir pada akhir sekali kita percaya dia kalau mengikut tanda aras antarabangsa PISA dan TIMSS, ya, sistem pendidikan yang berjaya. Hari ini, ya, kita dapati bahawa Malaysia belum lagi capai apa yang kalau dari segi PISA dan TIMSS. Tapi bagi saya, ya, pada tanda aras antarabangsa PISA dan TIMSS ini, Tuan Pengetua, Cikgu Linda, Noh, ya, Ustaz Noh, saya tidak memikirkan PISA dan TIMSS. Saya memikirkan bagaimana anak-anak bangsa saya boleh survive di alam real, alam pekerjaan selepas SPM, selepas STPM. Adakah mereka boleh teruskan kehidupan mereka dengan apa yang kita berikan kepada mereka? Itu paling penting sebenarnya. Jadi PLC itu satu model. Ya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya kasihi sekalian, ya, kena ingat. PLC ini satu model ataupun dia masih dianggap model. Ya, dilihat sebagai satu cara untuk menyokong anjakan paradigma. Ya, satu anjakan paradigma yang diperjuangkan oleh ramai sarjana. Dan kita percaya masa ketika 1997, apabila Sengge, ya, ingin memperkenalkan learning organisation ataupun organisasi pembelajaran dalam sistem sekolah, Hot kata LO tidak akan berjaya. Kerana apa? Matlamat LO tidak sama dengan matlamat pendidikan. Because learning organisation dia lebih kepada business. Dia lebih kepada keuntungan. Dia melihat kepada apa hasil selepas itu. Dalam ketika itu, kita boleh nampak keuntungannya. Tetapi untuk pendidikan, kita tidak dapat melihat keuntungan ketika itu. Kita hanya boleh lihat mungkin daripada peperiksaan, berapa A, kan? Tetapi yang paling penting ialah kemenjadian murid. Tapi untuk kemenjadian murid, mungkin saya nak tanya dia, Tuan Pengetua, kalau Tuan Pengetua melihat pelajar, Tuan Pengetua, setelah berapa tahun kita nampak kemenjadian mereka? Dia ada jangka pendek, ada jangka panjang juga, Doktor, pada pendapat saya lah. Yang jangka pendek tu yang memang kita lihat pada hujung tahun. Hujung tahun tu apa yang kita sasarkan tu, apa yang kita dah tetapkan bersama murid, bersama ibu bapa sekali tu, capailah hasrat yang baik sekali lah, tercapai. Jadi untuk yang pelajar-pelajar yang orang kata jangka panjang, kita tengok dah dia punya prestasi dia dalam SPM, kan? Dalam STP, dulu, kalau dulu adalah PMR. Jadinya
saya share sikitlah berkaitan dengan sekolah amanah ni. Memang kemajuan murid ni jadi satu salah satu daripada strategic goal dia. Strategic goal dia untuk kita cuba sebaik mungkin lah untuk orang kata capai untuk menjadikan murid kita ni menjadi secara holistik sama ada akademik ke, co-curriculum ke dan juga sasiah dia. Okay, Doktor. Jadinya dalam proses tu juga berlaku juga PLC yang macam Doktor cakap tadi. PLC untuk membangunkan guru-guru, PLC juga yang boleh digunakan oleh guru-guru tu untuk membangunkan murid-murid pula. Dan dalam masa yang sama, sekolah ni tak bekerja sendiri. Sekolah juga sebenarnya berkongsi ataupun ada komunikasi dengan ibu bapa juga. Jadinya itu adalah salah satu pada cara ataupun usaha yang pihak sekolah boleh lakukan untuk kata melihat apa ni semua pihak ni ada dua punya kolaboratif yang doktor tadi kataan yang betul tadi lah kolaboratif. Supaya kolaboratif. Kolaboratif. So, pasal hasrat yang kita nak yang kita tetapkan dapat kita capai lah. Ya. Yeah. Betul, Tuan Pengetua. Balik kepada matlamat kita, visi misi kita dan balik kepada niat kita lah, iaitu untuk membangunkan pelajar-pelajar, murid-murid lah, murid-murid di sekolah. Jadi saya ingin merujuk kepada kerana tajuk kita hari ini ialah saya tanya soalan kan, cikgu, apakah itu PLC? Kita sebut PLC. Jom kita ber-PLC. Saya ingat lagi 10 tahun yang lepas. Ya? Kita ada satu tagline kan. Ramai orang menggunakannya. Malah saya dengar pegawai-pegawai PPD, pegawai jabatan ya, menggunakan jom ber-PLC. 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 Kadang-kadang saya sakit telinga juga bila saya dengar kan. Ber-PLC itu maksudnya bagaimana? Katanya dulu kalau ber-PLC tu kat tepi tangga pun boleh. Betul kan Tuan Ketua? Pernah dengar kan? Yang mengatakan pernah, itu. Pernah. Katanya kat tepi tepi apa? Kat tepi meja pun boleh ber-PLC. Betul tak Linda? Cik Linda. Kita pernah dengar kan? Ya, pernah. Jadi tak saya tak nak kan? Izinkan saya Mamak boleh memberi sedikit pencerahan ya kepada Ustaz Noh juga. Ya, mengatakan bahawa ber-PLC itu perlu dalam bentuk walaupun tidak formal tetapi kena dalam bentuk kita kena duduk ya selepas kita duduk, kita cetuskan idea di tepi tangga tadi, di tepi ujung meja tadi, di masa-masa kita berada di tempat makan tadi ya ataupun hari ini kita ber-PLC lah hari ini juga kan. Idea itu dibawa dengan kawan-kawan kita kan tadi daripada bersendirian tadi kepada satu pasukan. Betul. Ya, kita duduk dan dia perlu ada satu mesyuarat PLC. Macam kita panggilkan satu tim yang duduk bersama-sama membincangkan secara lebih serius lagi. Bagaimana kita nak laksanakan, ya? Tetapi dia masih dalam bentuk santai dan dia tidak dalam keterpaksaan. PLC ni sangat cantik sebenarnya untuk kita. Ya, no nak cakap ke? Kita baca sikit lah daripada boleh? Saya. Silakan. Sebab kami sebenarnya Cik Tamat kita selalu juga PLC tapi dah lama dah tak PLC kat kedai mamak tiap malam kan. Lalu kami tiap malam akan ber-PLC dah. Sekarang ni dah boleh dah. Kena buat mini mesyuarat macam doktor kata. Kan? Tapi kalau kita PLC di kedai mamak tu lama je sama kan. Sampai dia dah tutup lampu, kita habis PLC. Okey. Mungkin boleh kita guna istilah baru lah. Kalau isteri tanya nak pergi mana, nak pergi PLC kan kedai mamak. Okey, kita baca sikit komen Prof. Kan daripada Puan Mazura ni. Kan saya tu kecil ilmu bagi guru dapat diselesaikan dengan bantuan rakan tugas. Tanpa penunggu arahan daripada pihak pentadbir, masa dapat dijimatkan, guru yang membimbing akan lebih berkeyakinan. Dan lepas tu saya baca sikit lagi komen. Tuan-tuan boleh komen ya. Tuan-tuan dan penonton-penonton boleh komen. Kalau Prof tulis, tuan-tuan nak catat nota di sini pun tak ada masalah. Jadikan program ini program kita bersama. PLC diperkenalkan untuk memantapkan pelayanan guru dari semasa ke semasa dan kaedah yang terkini mengikut falsafah pendidikan kemasaan. Kan ni Puan Rohana, dia suka baca komen lah Prof. Bagus lah maksudnya daripada cikgu-cikgu kita kan. Ni antara respon lah Prof. Cik Samad,
daripada guru-guru yang mengikuti program kita pada hari ini. Okey, tuan-tuan boleh komen, tulislah apa-apa yang tuan-tuan rasa nak tulis di ruangan komen ni mengenai PLC ni. Okey. Silakan Prof, kita sambung. Bila kita dengar komen tu, bermakna ya, kita berjaya trigger. Kita berjaya menyebabkan jendela PLC ni sebenarnya, Tuan Pengetua, membuatkan mereka berfikir. Penonton kita berfikir, penonton kita beri idea. Dan saya sangat-sangat menghargai apa yang diberikan oleh cikgu-cikgu tadi. Ya, di sinilah menunjukkan bahawa pendidik kita, guru-guru kita sudah menghayati apa itu PLC. Hanya kita nak menarik balik dan memperbetulkan. Ada di antara kalangan pendidik kita, ya, para pendidik kita mengatakan PLC ni macam kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Dia macam biskut. Biskut apa tu eh? Yang iklan tu? Kan? Cik Smol eh? Cik Smol. Cikgu Linda tu. Linda ya? Betul tak? Ada yang mengatakan dia pergi sekolah ni. Ini ada daripada hasil kajian ya. Saya sendiri yang mengatakan, cikgu ni kata, pergi katalah dia daripada sekolah Cik Samad. Okay? Tak mutua. Kemudian dia kata di sekolah Cik Sama ada. Bila dia pindah ke satu sekolah lagi, dia kata tak ada. Jadi dia menganggap bahawa PLC itu sebagai salah satu apa tu. Padahal PLC itu sebenarnya agenda dasar pendidikan kita. PLC itu sebenarnya bukan agenda negara saja. Dia adalah agenda dunia pendidikan kita. Iaitu maksud dia, kalau kita sebut UNESCO, UNESCO juga tahu tentang PLC. Ya? KPP ni. Kalau kita cerita bersama dengan World Bank, World Bank tahu. Pasal World Bank lah akan memberikan insentif-insentif kepada negara-negara yang sedang membangun ni. Untuk membangunkan PLC. Kerana dia percaya PLC itu boleh membangunkan murid-murid di sekolah. Itu cuba bayangkan cikgu-cikgu. Kalau satu dunia dah nampak PLC itu penting, kenapa kita nak tolak? Kenapa PLC juga yang kita kata salah satunya ialah kita kata lesson study. Kita nak tolak. Pasal kata terlalu banyak dia punya apa perkara yang perlu dilaksanakan mengikut prosedur dia. Itu amalan dia yang kita kena buat. Itu juga yang menyebabkan kita akan duduk bersama-sama berbincang. Kerana sekolah kita, latar belakang kita, komuniti kita, murid-murid kita berbeza-beza. Sekolah Taman Maluri tak sama dengan sekolah VI. Betul tak? Sekolah Taman Maluri tak sama dengan sekolah, katalah, sekolah Methodist. Dia memang tak sama. Kerana kita lihat latar murid itu juga berbeza, guru juga berbeza. Dan latar belakang ibu bapa juga berbeza. Jadi pendekatan kita juga berbeza. Ini tidak dalam pengajaran kita hanya untuk, saya tak tahulah, mungkin kita ni terlalu memikirkan untuk disebabkan peperiksaan kan, menyelesaikan silibus, sehingga kita tidak respect langsung apa berlaku pada anak-anak yang ni terkial-kial ni nak kejar kawan-kawan yang lain. Kesian anak-anak kita ni. Bayangkan kalau itu anak kita. Adakah kita adil? Cikgu-cikgu, adakah kita adil? Ya, cara pengajaran kita tak sama kelas yang depan dengan kelas yang tengah dengan yang belakang. Kalau kita adalah yang boleh kita kenal pasti, yang depan tu lain, yang tengah tu lain, yang belakang tu lain. Jadi pengetua ya, kalau tuan pengetua ya, kalau cikgu kita tak boleh capai, kita juga berdosa tau. Sebagai pemimpin. Ya, betul tu. Setuju. Jadi kita kena fikir-fikirkan ni. Kalau lah yang datang ni bawa benda ni Mak Saleh eh. Tapi mereka pun dah memikirkan benda ni. Agama kita sebenarnya kalau kita tengok dari segi usrah tu sendiri, konsep usrah tu lagi halus sebenarnya. Kenapa kita tak berusrah dalam menyampaikan idea PLC ni? Nanti tuan-tuan perempuan cuba fikirkan. Pelajar saya dah buat juga, Dr. Razi. Dia melihat perbandingan usrah dan PLC. Dah banyak bagaimana kalau kita tengok usrah dia tiga je. PLC dia banyak.
Tapi daripada tiga itu, dia akan membawa sebatu impact yang sangat besar, iaitu bagaimana kita dalam satu komuniti yang kecil-kecil-kecil-kecil ini membawa kepada permasalahan dalam usrah itu, mempunyai komuniti yang kecil-kecil itu dengan apa masalah sebenar kita. Jadi dalam hal ni, apa masalah kita dalam pendidikan? Jadi kita nampak tadi sekali lagi kalau kita tengok idea kronologi PLC, kronologi tu kalau sebagai sejarah lah saya nak tunjukkan. Mungkin Noh, Ustaz Noh boleh tunjukkan yang PLC ideas kronologi tu daripada tahun 1985. Sehingga hari ni guru bekerja secara sendirian dan berkolaboratif masih berlaku. Kalau Tuan Pengetua buat buat research lah, buat kajian tindakan untuk pelajar atau untuk guru di sekolah Taman Maluri, boleh tengok siapa yang banyak bekerja sendirian. Berapa orang duduk, bekerja dalam sendirian. Berapa orang yang nak berkolaboratif. Ya? Ini ke Prof? Dia boleh tengok. Nah, ini ideal ya, untuk kita tengok. Dan pada tahun 1995, kita tengok Cruise, Lewis and Brick. Ya? Dia melihat impact bila berkolaboratif. Kita nampak orang yang bekerjasama, orang yang dalam tim ini, dia lebih jauh perginya. Kalau yang daripada berbanding dengan guru-guru yang bekerja sendiri-sendiri. Ya. Kerana kita ingat cikgu-cikgu pun dia ada rasa malu. Dia takut nak bagi, nak menyuarakan pandangan. That's why dalam PLC, saya sering memperkatakan kita kena bangkitkan rasa kepimpinan guru itu. Roh kepimpinan guru. Tuan Pengetua sebagai pemimpin sekolah dari segi perjawatan, topi apa ni, pengetua adalah menjadi pengurus, pentadbir, yang pemegang polisi, kan? Tetapi dalam masa yang sama, kita kena bangkitkan, bangunkan kepimpinan guru-guru. Jadi dalam PLC ni, dia sebenarnya membangunkan pemimpin-pemimpin guru untuk berani ke hadapan, tetapi dia tidak mengingkari arahan ataupun kepimpinan sekolah. Jadi saya ingin nyatakan di sini, guru besar, pengetua jangan takut. Bila kita jadi pemimpin yang baik, yang hebat, jangan kita seorang je hebat. Pemimpin yang hebat ialah pemimpin yang berjaya melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin yang hebat dalam kalangan dia. Macam saya lah, saya kata, saya cakap dengan pelajar-pelajar saya, ya. Saya tak takut you all semua dapat PhD. Ramai dalam bidang saya. Kerana saya tahu dengan adanya you all ni, dengan adanya kepakaran yang ada pada diri anda, ya, pelajar-pelajar saya ni, dia mengangkat idea, bukan mengangkat saya. Mengangkat disiplin ilmu PLC itu di Malaysia. Di sinilah kita nak nyatakan, kita nak beritahu dengan negara luar. Hey, hello. Tengoklah Malaysia. Masalahnya sekarang, mereka tak nak tengok Malaysia. Mereka nak tengok Singapura. Mereka nak tengok Taiwan. Mereka nak tengok China. Okay? Tapi bagaimana kita nak bagi pastikan? Itulah kita kena bersatu. Kita kena faham dulu apa sebenarnya PLC ni. Selepas 11 tahun ni, nak masuk 12 tahun, PLC masih lagi dikatakan macam sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap. Adakah kita tidak berjaya menterjemahkannya? Walhal ia mensatu kepentingan. Ha, itu mungkin menjadi persoalan pada barisan kepimpinan maupun majlis pengetua dan guru besar harus memikirkan tentang hal ini. Saya rasa mungkin pengetua juga akan saya dapatkan apa ni? Feedback ya tentang hal ini. Mungkin selepas saya berikan sedikit pandangan lah ya, apa yang saya berikan dan saya share ni hasil daripada dapatan kajian pelajar-pelajar saya. Pelajar-pelajar saya hampir 9 orang ya yang memperkatakan tentang PLC. Jawapan sama. Jawapan tetap sama, hasil tetap sama pada tahun 2007 masih lagi berlaku di tahun 2021. Ini saya just nak share dengan Tuan Pengetua ya. Tapi kemungkinan besar ada sekolah-sekolah yang memang dah pergi jauh. Ya, dah pergi jauh, hanya kita tidak ada perkongsian daripada
sekolah-sekolah yang berjaya ini. Ya. Kemudian Hot tahun 1995, dia beria-ia, dia mengatakan kepada Seinggit, why not beri laluan kepada PLC. Dialah bermula dengan 6 dimensi dia, ya, dan yang saya tukar kepada 5 dimensi, ya. Kemudian Dufour and Eker yang melihat pada bagaimana professional learning community ini bergerak, berlaku, berjalan, ya, yang merupakan amalan terbaik yang dikatakan best practices for enhancing students achievement. Dia ada 3 big ideas. Nanti kita akan terang, kita akan jelaskan satu persatu selepas ini, dan ia dianggap sebagai ideas MPLC untuk penambah baikan. Sehinggalah pada tahun 2010, kemudian diikuti oleh Harrison Jones yang lebih kepada perubahan secara meluas, ya, di dalam sesebuah sekolah itu. Dan dia juga memperkenalkan distributive leadership. Ya, bagaimana, sekali lagi, ya, PLC sebenarnya lebih kepada kepimpinan yang menyokong, yang sepunya, yang berkongsi. Bila kata berkongsi, dia berbeza, ya. Ha, nanti kita akan terangkan satu-satu, ya. Di mana bila kita membicarakan tentang perkongsian kepimpinan, dia akan melihat community itu yang tidak berstruktur, ya. Ha, maksud dia flat organisation. Kemudian KPM di tahun 2011, PLC di Sekolah Malaysia, dan teruslah kepada Connect to Learn, C2L, ya, Harrison Jones 2013, dan saya sendiri pada tahun 2016. Kemudian adalah sarjana-sarjana tempatan yang lain yang daripada ada universiti, ya, seperti USM, UUM, dan dalam bidang saya juga ada di UM, ada seorang lagi, ya, yang melihat dan percaya, ya, yang mengatakan PLC ini adalah satu amalan kolaboratif guru yang berstruktur dan disokong, ya, berkebolehan untuk meningkatkan pengajaran guru untuk memastikan semua murid belajar di tahap tertinggi, ya. Kita nak pastikan murid belajar. So, saya ada berikan beberapa definisi yang diberikan oleh luar negara dan juga dalam negara, ya. Ada yang daripada Sligius, kemudian Dufour banyak digunakan oleh pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan Singapura, ya, di Taiwan, ya, malah di Malaysia, ya, Dufour. Kemudian kita melihat komponen utama KPP, ya, atau PLC ini adalah kepimpinan yang kuat. Tuan-tuan pengetua, ya, jelas menunjukkan komponen utama PLC adalah pemimpin yang kuat. Maksud kepemimpinan kuat tu bagaimana? Ya, pembangunan visi dan matlamat, budaya yang menyokong untuk pembelajaran kolaboratif, pembangunan profesional yang fokus kepada perkembangan murid. Ahmad et al. 2016. Tapi soalan saya pada Cikgu Linda lah, saya dulu bagi ke Cikgu Linda dulu. Rasa-rasanya lah komponen utama PLC, ya, sebenarnya untuk memastikan PLC dilaksanakan, rasa-rasa siapakah main peranan penting dalam hal ini? Kalau di Malaysia lah. Cikgu Linda. Saya rasa kalau kita ikutkan daripada corak bagaimana apa enforcement itu berlangsung, saya rasa daripada Kementerian Pendidikan lah yang akan diperturunkan ke pihak berwajib dan seterusnya kepada guru. Di mana empowerment tu bila berlangsung dengan berstruktur dan bagus, maknanya peringkat kami sebagai guru ni akan menjalankan ataupun merealisasikanlah dengan baik tanpa sebarang ketirisan. Sebab selalu yang berlangsung pihak atas ni beri yang terbaik ataupun jadi kita akan sambut yang terbaik juga. Tapi bila berlangsung berlaku ketirisan daripada mana-mana informasi itu tiris, itu yang berlangsung PLC ini tidak menjadi budaya, sedangkan ianya telah bertapak lama, dan budaya-budaya bekerja secara silo dan tidak kolaboratif, buat kata doktor tadi, akan berterusan berlangsung. Jadi kita tidak dapat menuju kepada apa yang negara ingin capai, apa yang Malaysia ingin tuju, dan ini juga memberi sedikit sebanyak impak lah, buat kata World Bank punya
view towards Malaysia ni, kita punya centralized education, decentralized education. Jadi saya rasa daripada Kementerian Pendidikan turun ke bawah dengan bagus dan pelaksanaan secara berstruktur oleh guru-guru melalui kepimpinan barisan pentadbir sekolah dengan baiklah. Maksudnya, tapi ada empowerment diberikan kepada guru-guru. Maksudnya ada trust kat situ. Tak semestinya ada kiri dan kanan yang memandang sehingga kan tak dapat PLC itu berlangsung dengan agak santai tetapi dapat dijalankan. Sebab kebanyakannya melihat benda ni terlalu berstruktur sehingga tak dapat dijalankan. Jadi kalau ada empowerment dekat situ berlangsung, saya rasa agak mudah dan flow-nya agak boleh dicapai lah. Jadi guru sepatutnya sambutlah PLC ni sebagai salah satu budaya yang perlu kita terapkan. Okey, cikgu, terima kasih cikgu. Bila cikgu nyatakan tadi kan, dia dah dekat sangat dengan hasil dapatan kajian saya pada tahun 2010 yang saya buat kajian pada sejak daripada tahun 2007. Ya. Yeah. Itu perspektif guru. Okey. Saya sebagai pemimpin ataupun saya sebelum saya buat kajian tu, saya buat adalah kita punya hipotesis kan. Saya mengharapkan yang tinggi adalah pemimpin untuk memastikan KPP ataupun PLC perlu di, PLC berlaku di sekolah di Malaysia. Dan saya buat di Malaysia ya. Di 5 buah jenis sekolah. Saya mempunyai jangkaan bahawa pengetualah dan guru besarlah memainkan peranan penting dalam memastikan PLC berlaku atau menjadi budaya di sekolah. Tapi apa yang saya dapat ya, yang hasilnya sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi, iaitu apa yang diinginkan oleh pihak KPM, iaitu visi misi KPM. Kerana kita tengok ya, dimensi visi itu ya, di Malaysia dia bukan berkongsi, dia diarah, dia dikenal, dia telah diberikan daripada atas. Betul tak Tom itu? Betul, betul. Ya, tapi sebenarnya PLC seharusnya mempunyai visi misi dia tersendiri. Dia patutnya mengikut komuniti. Dia mengikut komuniti itu maksud dia sekolah tersebut. Kerana sekolah Taman Maluri kan saya nyatakan tadi, murid dia, ketua dia, guru-gurunya, siapa lagi? Ibu bapanya berbeza dengan sekolah-sekolah, sekolah daripada mungkin daripada Pemusi Aman ataupun sekolah daripada Kota Damansara ataupun daripada Kedah, Kuala Sudan Abdul Hamid ataupun kita katakan sekolah apa lagi? Abdul Halim, sekolah SBP, MARA, berbeza. Jadi sekolah yang mempunyai komuniti yang tersendiri pasti mempunyai visi misi yang berbeza. Sama juga kita berkeluarga, kalau saya lah family kat saya mempunyai visi misi yang berbeza mengikut apa yang saya inginkan sebagai keluarga saya, suami saya, mestilah saya kena ikut apa yang dia punya visi misi kan. Dan saya menjadi orang yang akan membawa anak-anak saya. Jadi dalam sekolah itu sendiri seharusnya mempunyai visi misi dia tersendiri dalam PLC. Tetapi ini yang kita akan ada satu nanti siri utama ataupun siri yang seterusnya Tuan Pengetua, adakah sekolah kita atau adakah PLC di Malaysia dianggap sebagai top down ataupun bottom up? Sama ada daripada top down atau bottom up ataupun kita kata terlalu diberi arahan, terlalu kuat ya arahan dan tidak ada langsung flexibility. Walhal konsep tu PLC itu dia lebih organik. Nanti kita terangkan. Mesti ya. Pengetua kata dah pula Dr. Zuhaida ni dah bawa organik pula. Tak tahu pun kata ai. PLC pun ada organik. Yes. Konsep teori dia iaitu organik. Kenapa organik? Very interesting kerana di sinilah baru cikgu nampak. Kenapa PLC seharusnya bottom up? Dari bawah. Ya, kerana community. Dia bukannya daripada top down. Tetapi untuk memastikan PLC berlaku menjadi dasar pendidikan kita,
dia perlu berlaku dengan arahan daripada atas ke bawah. Dan kita akan tengok nanti, saya akan bincangkan satu siri khas untuk tuan-tuan dan perempuan. Dalam kelas saya pun saya tak pernah bincang lagi. Saya hanya bincangkan di peringkat masa ketika saya bersama dengan Indonesia. Ya, yang mana memperkatakan tentang bagaimana PLC di Asia dan juga di Malaysia. Ya, di mana kita sebenarnya lebih kepada top down. Betul tak, Tuan Pengetua? Arahan kan? Nah, sebelum ni memang arahan lah. Tapi cadangan saya lah, Doktor. Ya, mungkin nak silakan. nak membantu satu orang kata dapatan yang daripada perspektif yang berbeza. Mungkin lepas ni Doktor mungkin boleh buat kajian daripada gunakan responden daripada sekolah TS25, sekolah dan juga daripada sekolah amanah. Mungkin ada mungkinlah dapat sedikit apa ni perspektif yang berbeza lah berkaitan dengan top down dan bottom up tu. Tu cadangan lah Doktor. Terima kasih. Sebenarnya sememangnya kita akan buat. Ya, saya dah nampak yang ini dan ada beberapa dapatan sebenarnya yang saya nak share dengan Tuan Pengetua. Tapi kita perlahan-lahanlah kita bagi sikit-sikit kan. Janganlah bagi semua, nanti cikgu pun dia tak boleh nak catch up kan apa yang kita nak sampaikan, kerana perlukan perubahan. Inilah perubahan yang kita harapkan, iaitu daripada top down tadi dia a bit loose lah sikit kan. Apabila Tuan Pengetua sendiri cakap bahawa telah nyatakan sekolah-sekolah seperti sekolah amanah, sekolah-sekolah yang daripada TS25 telah mula ada. Ya, ada mula memahaminya dan bagaimana mereka bangkit membawa budaya PLC itu. Daripada bawah eh. Maksud dia PLC itu bergerak dengan sendirinya dan kita tidak melihat kepada ada orang yang mengejar kan berapa kali PLC dibuat. Salah tu. PLC bukannya kira JPWP di KL nak tahu berapa orang, berapa sekolah pun ni. Tension lah Tuan Pengetua. PLC tidak melihat dari segi tu. PLC nak tengok bagaimana kemenjadian guru dan kemenjadian murid. Adakah dengan kiraan berapa kali PLC dilaksanakan memastikan murid itu belajar? Itu soalan saya. Soalan cepu mas nak bagi kepada itu memanglah Ustaz Noor mesti geleng kepala ni bila saya tanya. Tapi saya akan lontarkan soalan ni kepada orang yang menonton di luar. Sambil-sambil tu ada sharing juga Doktor. Ya, silakan. Di SMK Taman Menduri ni kita adakan juga teachers voice juga. Teachers voice, daripada situ kita lihatlah training need analysis. Kita bukan tiba-tiba aja keluar, okay, nak buat PLC ni, buat PLC tu tak adalah. Sebab kita, di SMK Taman Menduri ni macam siapa tu, Cikgu Lim Cheng Yu dia kata. Memang cycle dia dah tahun ke-6 lah tahun ni. PLC tu maksudnya PLC tu dah jadi amalan dah. Amalan dah dan apa ni, pada hemat saya dah berjaya orang kata membentuk ramai pemimpin pertengahan. Jadinya sekarang ni dia punya orang kata momentumnya lebih kepada mencari, sentiasa mencari bidang PLC mana yang kita nak bangunkan pula. Sebab dah banyak dah buat selama ni dan memang dah ada dalam takwim dan juga dibincangkan pada setiap minggu sebenarnya. Macam mana nak bangunkan bagian-bagian lain yang rasanya ada keperluan. Okay, Prof. Ya, thank you. Terima kasih. Okay, Cikgu Linda pun sekolah TS25 kan? Pun rasa mungkin cikgu. Ya. Dan sedang bergerak menjadikan PLC ni satu budaya. Memang selalulah panitia mengadakan PLC sebagai salah satu cara untuk improvement dari sudut teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran mereka. Cikgu Kon juga, Cikgu Kon ke Kon lah nak sebut ni nama ni. Dia cakap apa tu? Ini betul kata. Ini baca. Ini yang saya nak sampaikan. Kalau boleh saya nak satu Malaysia dengar. Saya nak beritahu dengan apa yang kita bagi ni Tuan Pengetua, apa yang kita nak bagi ni. Ada cikgu tak nak baca kan? Tak nak beli pun buku ni. Tak apalah kita buat dalam channel macam ni. Ya? Baca saya buku ni. Baca satu-satu. Sebenarnya pelajar saya dia kata baca sekali tak faham. Dua kali, tiga kali. Baulah kulit ke kulit. Dia bau dia faham satu per satu. Lagi, kerana bro. Memang saya terangkan satu per satu. Saya punya apa?
apa nama penyelia saya sampai dia kata apa, Zuraida, you ni nak mengajar saya ke bila saya buat thesis saya? Kerana saya melihat ia menjadi satu ilmu kepada cikgu nak faham. Benda baru kan? Bagi saya lah masa ketika tu. Dan sekarang ni dah 10 tahun. Ia satu cabaran dan isu kepada cikgu-cikgu. Kenapa cikgu-cikgu masih ada di kalangan kita nak kata apa? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tak pernah dengar pun tak dengar. Ia sakitnya telinga saya. Lama tua saya sakit telinga bila dengar. Ya? Cikgu Linda eh. Bila saya dengar cikgu-cikgu kata, eh apa benda PLC? Apa benda KPP? Saya tak boleh dah. Lepas ni, lepas kita dah buat channel jendela PLC ni, InsyaAllah ya, kita anggap kita bantu cikgu-cikgu untuk memahami itu. Dan juga kepada guru-guru muda ataupun guru-guru novice, guru-guru yang baru nak dalam keguruan. Saya rasa banyak dapat ni insentif akhirat ni kepada Tuan Pengetua. Ya. Betul-betul. InsyaAllah. Okay. Jadi dalam hal ni, yang ada yang tanya nak beli kat mana. Beli dengan saya dan mungkin nanti Cikgu Ustaz Noh akan beritahu kat mana nak beli kitab ni. Ya. Dia beritahu terus. Dan saya nampak ya. Tuan Ketua dan juga Cikgu Linda, walaupun kita taklah nakkan beribu-ribu orang untuk tengok kita, tapi semua orang sedang berfikir sekarang. Saya tengok semua orang bagi pandangan dan pendapat. Dan ini yang saya sangat hargai dan saya harap teruskan. Dan saya nak dapatkan maklumat demi maklumat yang terkini yang berlaku di sekolah, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni kita bukan pinpoint siapa silap. Kita nak tambah baik. Kita nak perbetulkan, kita nak align balik. Alignment kan, sedangkan kereta kita pun kena betulkan. Betul tak? Ya? Gigi kita ni pun sebenarnya dah makin tua. Ni nak beritahulah, saya dah tua. Ya? Tuan Mengetua, Cikgu Linda, saya nampak kita tu dah nampak lain. Dah nampak macam dulu tak adalah ke depan sangat kan. Sekarang dah nampak macam ke depan. Jadi dekat situ kita nampaklah apa yang kita sampaikan, apa yang kita buat, perlu ada perubahan, perlu kita kena ada maintenance kan. Jangan kata apa yang kita buat pada 10 tahun lepas adalah terbaik bila masa kita pada tahun ini. Itu PLC kita nak nyatakan. Apa yang kita cadangkan 5 tahun yang lepas tidak semestinya yang terbaik untuk tahun ini atau untuk ketika ini. Kena generasi kita dah berubah. Betul tak Cikgu Linda? Kan? Betul-betul. Cikgu yang ada. Evolusi itu berlaku. Yes. Cikgu yang masuk pun cikgu baru. Dan ini yang saya nak catat. Dalam PLC kita hormati yang senior. Yang senior juga menghormati yang junior. Kerana apa? Dua-dua itu compliment each other. Kalau saya nak jelaskan. Saya juga belajar dengan Ustaz Noh. Ya. Ustaz Noh juga belajar daripada saya. Ini yang kita nampak kekuatan kita. Macam juga dengan pengetua. Pengetua sebenarnya memerlukan you all semua. Kejayaan sebuah sekolah adalah guru-guru semua. Allah. Ya, dan pengetua ya akan membina kepimpinan guru-gurunya. Betul tak Tuan Pengetua? Ya, yeah, betul sangat tu. Itu kita nampak. That's why kita nampak dalam PLC dah ada dipanggil kepimpinan sepunya. Bila kepimpinan sepunya, balik-balik akta 550, kita pengetua, kita tetap guru. That's why kita dalam dalam keliling pengetua kena mengajar. Kalau pengetua tak mengajar, ada orang sedang menanti untuk masuk perjawatan pengetua dan guru besar. Betul tak tuan-tuan pengetua? Betul. Guru-guru kena kalau tahu. Dia kata, saya pun boleh mengurus sekolah, dia kata kan? Guru-guru kena tahu kenapa pengetua kena mengajar. Ada sebab. Dia ada governance-nya. That's why kita sebagai pemimpin guru, guru kena belajar, guru kena tahu governance. Dulu saya tak tahu. Bila dah masuk ke pengetuaan, saya belajar semua.
baru saya hargai. Dan saya rasa berdosa ya bila saya jadi guru dulu, saya jadi guru tuition. Ha. Tapi bila saya jadi guru tuition dulu, saya tak ketepikan anak-anak saya, murid-murid saya. Ini tidak ada guru-guru kita kan? Inilah masalahnya. PLC kan, kita nak jadi PLC tu memastikan kita mengajar mengikut pelajar kita. Murid kita ni tidak. Kita menjala pelajar kita dan kita buka tuition center kita. Saya ingatkan je ya. Saya kalau tak ingatkan, saya berdosa ya. Jadi dalam hal ni, dalam masa-masa yang ini, saya ingat-ingatkan cikgu-cikgu semua. Ya, boleh kita berniaga tapi jangan sampai kita terpesona dengan perkara yang membawa kepada kita kata niat kita sebagai guru. Betul tak Tuan Pengetua? Ya, betul. Ya, saya just ingatkan, jangan marah ya dengan apa yang saya nyatakan, kerana saya dulu pun begitu pada peringkat awal. Bila saya melihat, pasal kita muda, kita tak tahu kan, bila kita hebat dalam bidang kita dan kita masa ketika itu kita lihat ramai orang pelajar-pelajar kita tu, murid-murid kita berjaya disebabkan kita. Dan secara tak langsung saya nampak bila kita buat kelas tambahan tu dengan bayaran, kita rasa lagi seronok. Itu dah terkeluar tajuk eh. Tetapi dalam masa sama saya mengingat-ingatkan. Moderator kena tarik saya balik eh dengan persoalannya. Okey. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini, PLC, iaitu Community Pembelajaran Profesional, balik kepada sebenarnya dia pun ada governance dia. Dia sebenarnya membawa kepada ruh guru itu, iaitu pertama sekali kita nak katakan bahawa di sini apa itu community? Kenapa community bukan masyarakat? Professional learning community, kenapa dia tak cakap masyarakat? Itu kena ingat tu. Kenapa? Ya, community itu, kalau hari ni kita kan community university. Bila sebut community university, dia ada kaitan dengan pensyarah. Dia berkaitan dengan Dato' VC saya, TNC saya, dekan saya, timbalan dekan saya, ya. Mereka juga pensyarah. Ya, dia membicarakan tentang mahasiswa. Dia memperkatakan tentang bagaimana memastikan mahasiswa kami menjadi cumalah dan menjadi rebutan industri, ya, pihak industri. Jadi bila sebut community itu ialah diistilahkan yang menunjukkan kumpulan atau pasukan. So dalam sekolah itu perlu kita build up a team, ya, PLC itu yang dikaitkan dengan keperluan persekitaran yang mempunyai minat yang sama. Kita kena community ya, community itu mempunyai minat yang sama. Ya, minat yang sama. Contohnya kalau kita dekat sekolah kan, kalau cikgu perempuan, ada tu memang, ada tu suka tudung bawal, ada tu suka tudung nyolofa. Betul tak pengetua? Ya? Ada PLC tu memakai tudung, ada. Kasi cara memakai tudung, ada tu. Ya. Untuk apa sebenarnya? Untuk keterampilan diri kita, untuk murid kita kan. Untuk murid kita rasa seronok, rasa macam mereka dihargailah bila kita kemas, ya, guru kemas, guru tunjuk penampilan yang baik. Sebenarnya kita menghormati murid kita, dan murid secara langsung juga akan menghormati diri kita. Itu yang saya nampak, ya. That's why bila saya nak ceritalah dengan Tuan Mengetua dan juga sahabat-sahabat saya di luar sana, saya lihat bahawa bila kita jaga guru-guru kita, ya, penampilan guru-guru kita, murid-murid kita sayang cikgu kita, ya. Bila dia tengok cikgu-cikgu dia menarik, kemas, ya, tak mesti cantik macam yang kita tengok artis-artis tu. Ada yang kata macam Mira Filza, ada nak jadi macam apa, Neolofa. Bukan, dia memang sayang cikgu dia. Cikgu adalah cikgu bagi dia, ya. Bagi dia, cikgu adalah segala-galanya. Kalau kata Linda lah cikgunya, kan? Dia tak bandingkan cikgu Linda dengan Neolofa, tidak. Itu saya nampak. Apa pandangan Tuan Mutu tadi, saya dengar Tuan Mutu nak cakap. Ya, betul-betul, Doktor.
Kita sebenarnya guru juga merupakan salah satu faktor yang menarik minat anak-anak kita ni untuk hadir ke kelas, terutamanya kelas online. Bila saya join satu kelas tu, tengok cikgu mengajar, kita sendiri pun rasa tertarik bila cikgu tu bersedia dengan dia punya, apa kata, megah-megah pipinya dengan eyeshadownya, dengan tudung, dengan apa, brush-brush dia tu. Kita pun sendiri rasa macam lainlah kelas ni banding dengan kelas lain, macam tu menyatang pun. Markah lebih. Markah lebih eh. Kadang-kadang suara mereka juga memainkan peranan kan? Ya, betul. Betul. Jadi kita nak katakan di sini, kenapa komuniti? Komuniti tu perlulah kita katakan, yang kita nyatakan bahawa satu pasukan yang mempunyai minat yang sama. Catat cikgu, cikgu-cikgu, sahabat-sahabat semua kena tahu apa itu komuniti. Kenapa kita, sarjana menggunakan komuniti? Istilah komuniti tu lebih tepat, bukan masyarakat. Jadi masyarakat dia berstrata, tapi dalam ni komuniti ini dia tidak berstrata, dia tidak berstruktur. Ya, dan persekitaran yang memupuk kerjasama. Ya, dia persekitaran yang memupuk kerjasama, sokongan emosi dan pertumbuhan perkembangan personal, kerana mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai apa yang mereka tidak boleh capai secara bersendirian. Maksud dia di sini, kita dah kata dah tadi, isu pertama, cikgu suka buat kerja seorang-seorang. Kan? Dia dengan alam dia, dia dengan bilik darjah dia. Okay, tetapi sekarang kita nak pecah dia, jadi dia gunakan istilah community yang bekerjasama, yang bila dia buat kerja dia kena ada kebersamaannya. Ya, jadi kalau kita tengok ya, macam lesson study, dia perlu bekerja dalam kumpulan, dia mesti bekerja dalam team, iaitu ketua jabat dari segi ketua panitia. Ya, kita kena duduk bersama-sama dan kita bincang. Dan malah ya, bila kita buat lesson study, kita boleh cross sebenarnya. Cross disiplin, cross kepada panitia yang lain. Sebenarnya boleh berlaku. Okay? Dia lebih interesting lagi lah untuk cycle yang kedua, cycle yang ketiga. Ya? Kerana kita nampak bahawa ada cikgu, dia boleh handle CA. Ada cikgu tak boleh nak handle CA. Jadi daripada situ, kita kena duduk dan dengar pengalaman yang yang telah dilakukan dan kita cuba. Ya? Dan mungkin kita akan add on lah. Kalau Cikgu Siti buat begini, bila Ahmad buat, Cikgu Ahmad buat, dia buat combination dan dia nampak lebih ada creativity dan inovasi lah, innovatif ya. Yeah? Dan saya ingin membezakan, kata tadi kumpulan dengan versus pasukan. Kenapa kita lebih kepada pasukan ataupun kita kata team PLC? Kenapa? Kerana kumpulan kalau kita tengok struktur dia, kumpulan orang yang bekerja ke arah matlamat yang kerja-kerja ni diselaraskan oleh orang lain. Contohnya ya, dia ada pengurus, dia ada ketua. Kalau kumpulan, dia ada ketua. Ketua kepada kumpulan tersebut. Tetapi kalau pasukan, dia bergerak, dia tak ada, semua orang boleh jadi ketua, semua orang boleh bagi pandangan dan tapi dia bekerja ke arah matlamat yang sama. Dia masih boleh menyelaraskan kerja dalam pasukan tersebut. Boleh tak tunjukkan slide selepas ni? Masa apakah komuniti tu? Saya nak tunjukkan beza kumpulan dengan team ataupun pasukan. Ini ada kan? Kan? Kalau kita tengok kan? Kalau kumpulan dia ada ketua. Kalau pasukan dia boleh bergerak secara organik. Ini yang saya kata organik tadi. Okay? Maksud dia dalam bentuk organik. Dan dia ni kalau boleh tuan-tuan perempuan tulis ya tentang organik. Kenapa kita panggil organik? Ada tak sesiapa yang boleh terangkan kepada saya, ataupun mungkin ada tak peserta-peserta ataupun sahabat-sahabat saya di luar sana boleh mendefinisikan tentang organik. Pasuk tim ini dia berbentuk organik. Kenapa kita kata organik? Siapa boleh, ada tak kat situ? Selasa ada tak orang yang berikan pandangan tentang organik, teori organik? Ada tak? Contoh boleh bagi pandangan. Di ruangan komen boleh tulis-tulis.
tak ada masalah. Kalau ada lah. Nah, kalau ada boleh tulis. Sebelum pengetahuan pengetahuan. Kenapa jawab. Organik? Kenapa kita kata organik? Kenapa kita kita katakan apa nama apa yang membezakan? Ada tak pernah, ada tak sesiapa yang tahu tentang ni? Tengok ada Dr. Zuliana tu kat situ. Ada tak Dr. Zuliana? Dr. Zuliana. Mungkin boleh terangkan kepada saya. Kenapa dipanggil organik? Ha, tu dia. Ha, kenapa kita katakan PLC ini dia organik? Atau mungkin Cikgu Lina nak try? Okay, saya cuba doktor ya. Okay, organik ni bersifat semula jadi di mana orang kata apa, dia lebih kepada situasi yang ada pemangkin ataupun catalyst. Dia tidak ada satu force dari luar yang terlalu memaksa, tetapi ia bersifat semula jadi, maknanya growth dan perkembangan tu berlangsung dalam keadaan semua orang ada autonominya sendiri, semua orang boleh berfungsi. However, masih lagi guided lah, masih lagi and guarded supaya tak terkeluar daripada landasan yang pasukan tu telah bina. Tapi saya lebih nampak ia sebagai catalyst ataupun benda yang lebih pemangkin ni sesama mereka yang berlangsung secara organik lah, maksudnya tumbuh tu tanpa paksaan. Alright. Tetapi perlu ada guidance kat situ juga. Okay, Cikgu Linda apa ni berani ya untuk menyatakannya, dan ini adalah boleh kita kata sebagai analogi kepada kita punya community tadi ataupun kita kata PLC tadi, di mana dia bangkit dengan tidak saya betulkan balik, dia bangkit yang dengan community yang mempunyai pelbagai hierarki. Kan kita tengok tadi kan, dia cycle kat situ kan, dia boleh pergi ke mana-mana sahaja yang dia inginkan. Maksudnya dia boleh berinteraksi dengan sesiapa tanpa ada kita katakan ketuanya. Ya, itu satu. Kita kata mempunyai pelbagai hierarki. Kemudian kedua, tahap penstrukturan yang rendah. Dia tak ada struktur yang terlalu tinggi, tidak mencengkam dia. Bila kata penstrukturan yang tinggi, maksud dia adanya power kat situ. Kita katakan adanya struktur kuasa, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, peraturan ataupun policy dia dan prosedur dia tidak ketat. Dia lebih longgar, dia lebih apa ni. Kan macam kita minat sesuatu, kita boleh memberi pandangan sesuka hati kita, sesama kita kan, bila dalam community. Maksudnya bila kita dalam team kita tu. Betul tak? Macam contohnya kita minat, ada orang dia minat memancing. Jadi team cikgu-cikgu memancing ni, dia boleh sama-sama cerita sesama mereka dan dia berkongsi dengan mereka. Dan tak ada di antara mereka cuba untuk mengawal team tersebut, ya. Berbeza dengan kumpulan tadi, ya, dia mesti ada ketua, dia pakar dalam bidang dia, dia kena nyatakan. Itu bezanya lah antara kumpulan dengan community yang kita kata team tadi. Kemudian penghususan dia adalah mendatar, itu yang kita kata organik. Pembahagian pembuatan keputusan konsensus ke pun diberikan pada semua. Macam kalau Noh kan, dia mula kenali saya dan selalunya saya tidak memberi keputusan. Betul tak Noh? Ya. Betul. Noh kena jawab lah Noh. Betul-betul. Saya suka panggil Noh. Ya? Betul-betul. Saya tidak. Bila saya bersama dengan Noh, saya bersama dengan tim ya, PLC saya, selalunya saya akan dengar pada semua pihak. Dan saya akan tanya pengetua, saya akan tanya kita punya moderator yang lagi cuti kan. Kita akan dengar dulu dan selalunya bukan daripada saya. Selalunya saya akan cuba dapatkan daripada pandangan team saya yang kadang kita sama-sama. Kemudian aliran komunikasi yang pelbagai arah. Macam tadilah saya tunjukkan tadi kan, dia pelbagai arah, dia tak bukan satu arah. Ya Linda, dia bukan satu arah. Ya, yang lazimnya kita lakukan secara formal dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Oh, ini yang cantiknya.
ya, komuniti kita ni. Yang berbentuk organik ini, dia sentiasa menyesuaikan diri mengikut perubahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut organik, bukan sahaja makanan sahaja organik, kita organisasi pun boleh jadi organik. Ya? You know? Kita pun boleh jadi organik. Dan dalam teori organik ini, dia ada 8 pemboleh ubah utama dalam organisasi. Ya? Pertama, kompleksiti yang antaranya ialah kompleksiti yang tinggi, pemusatan yang rendah, struktur formal yang rendah, stratifikasi ataupun pengelasan yang rendah, penerimaan yang tinggi, ya, pengeluaran yang rendah, kecekapan yang rendah. Kalau kita tengok yang ini, ya, jelas menunjukkan pengetua kan, dia akan tukar topi. Bila dia PLC, tim PLC, dia akan mengatakan kepada guru-guru dia, bila dia berbincang, kerana kita nak bincang tentang masalah murid. Bukannya cerita pasal sekolah, bukan cerita pasal guru, bukan cerita apa. Tapi kita nak cerita pasal murid. Jadi pengetua akan duduk bersama-sama sebagai guru. Tetapi di peringkat Malaysia atau Asia, perkara ini tak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi pengetua. Susah. Kerana kita memang sangat menghormati pengetua kita. Ataupun orang yang menjadi pemimpin di sebuah sekolah. Contohnya pertama kali saya bertanya kepada guru, adakah anda seorang pemimpin? Tahu tak guru cakap apa? Mesti tuan pengetua nak tahu. Kan? Saya bukan pemimpin. Bukan seorang je yang cakap. Ramai yang cakap. Ya, yang kata mereka bukan pemimpin. Itu saya tanya lagi buat soalan. Ya, ya. Saya tanya, kalau bukan pemimpin, siapa pemimpin? Jadi dia kata pemimpin kami atau pemimpin saya adalah pengetua. Pemimpin saya adalah penolong kanan. Ya, pemimpin kami adalah penolong kanan hal ehwal murid. Ya, jadi bagi dia by position. Dia tengok pemimpin itu perlu ada perjawatan. Ya, ini memang kuat di Asia. Ya, berlaku di Asia. Ini kelebihan Asia ataupun kekuatan di Malaysia. Sepatutnya arahan diberikan ini boleh menyebabkan PLC itu berlaku dengan cepat lagi sebenarnya. Tetapi dengan syarat yang saya nampak daripada hasil kajian yang saya dah boleh nyatakan, yang di atas itu kena faham. Kena faham apa maksud ataupun konsep PLC yang sebenar. Kita tak boleh cakap aja. Kita kena tahu sebenarnya bagaimana PLC itu boleh dilaksanakan di peringkat sekolah. Yang membawa kepada kolaboratif tadi. Ya, daripada kolaboratif tadi menyebabkan collegiality. Iaitu kejelikitan antara kita satu sama lain. Ini yang saya nyatakan bahawa bila ya, bila jelekit ni ya, bila sampai ke tahap jelekit, ini saya masih ingat lagi lah daripada Prof Datin. Ya. Bila jelekit dia macam gam. Ya. Bila orang mengata tentang cikgu kita, kita terasa. PLC ini dia. Ya? Dia sentiasa memastikan imej sekolah itu terjaga. Tuan-tuan perempuan, itu yang saya katakan PLC ini cantik. Itu yang saya katakan PLC ini memang saya sangat sayang pada konsepnya. Dan cikgu-cikgu kena tahu. Ya, cikgu kena perlu hayati kerana ini perjuangan kita. Ya. Sampai umur kita 55 ke 60 ke, kalau kita benar-benar memahaminya, kita akan sentiasa berubah dan berubah berhadapan dengan perubahan. Dan kita sentiasa belajar dan belajar. Kita percaya bila kita belajar, kita akan berubah dari segi tingkah laku. Itulah kita katakan, bila sebagai guru yang baik, guru yang cemerlang, guru yang hebat, dia perlu ada 3 perkara. Iaitu dari segi ilmunya, daripada segi skillnya, kemahirannya, dan yang akhir sekali membawa kepada tingkah laku. Ya, bila kita berilmu, bila kita mempunyai kemahiran, pasti kita akan berubah. Ya, jadi setiap tahun itu ataupun setiap generasi bahasa kita mengajar tu kan, kita nampak perubahan dalam diri kita. Itu yang kita lihat bahawa PLC ini sangat cantik
bagi saya lah kan. Kalau tak percaya, cubalah ya. Apa yang saya nyatakan ini dilaksanakan sebagai satu amalan ya. Dan kita, saya akan terangkan dari persatu persatu sehinggalah cikgu-cikgu nampak bahawa PLC ini tak perlu dah pengetua banyak cakap dah. PLC ni dalam 10 tahun ni seharusnya sudah berlaku dengan sendirinya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pengetua. Ada masalah ke ya? Ada ni? Yang mana bro? Okey. 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 Jadi dan seterusnya saya juga ingin nyatakan bahawa dalam bila kata community tadi, dia akan bekerja berpasukan membangunkan sekumpulan pengurusan pengurus mata pelajaran yang pakar. Kita nampaklah guru-guru kita semakin pakar ya, dan dibina oleh kalangan senior dan junior ya. Dan kita mempopularkan dan membudayakan PLC dan perlu kita laksanakan di Malaysia. Jadi matlamat kita sebenarnya adalah untuk penambahbaikan amalan instructional, meningkatkan pembelajaran murid dan positive student outcome. Iaitu matlamat sepunya yang kena kita pegang. Iaitu pertama PLC ya atau KPP, penambahbaikan amalan instructional, meningkatkan pembelajaran murid, positive student outcome. So bila kita memperkatakan ini, penambahbaikan amalan instructional, lesson study penting. Bila kita kata penambahbaik amalan instructional itu menjadi satu perkara yang penting untuk kita tambah baik amalan kita, penyeliaan itu penting. Jangan takut dengan penyeliaan ya, tapi penyeliaan itu perlu diubah suai. Yang saya lebih suka pendekatannya adalah yang berkembang tumbuh. Penyeliaan kembang tumbuh. Nanti kita ada satu siri nanti tentang hal ini. Kemudian kita nak juga penambahbaik amalan instructional itu bagaimana pembimbing ya, kita kata coaching itu main peranan. That's why kita ada SIC Plus ya. SIC Plus bukannya nak tengok cikgu pandai mengajar atau tidak, sebenarnya dia membimbing guru-guru, dia menjadi inspirasi dan malah membantu guru-guru kita di sekolah. Dan malah kita membangunkan pembimbing-pembimbing sekolah. Ya, kita jadikan satu amalan di mana senior dan junior, junior and senior bersama-sama ya, kita complement each other bagi menambah baik instructional ya. Kemudian meningkatkan pembelajaran murid, kerana dengan adanya penambahbaikan amalan instructional ini dapat meningkatkan pembelajaran murid. Akhir sekali, outcome juga ataupun kita kata hasil pembelajaran murid akan lebih meningkat ataupun positif. Jadi dan kemudian dia melihat kepada pembelajaran. Apa itu maksud pembelajaran? Yang saya nyatakan tadi, sentiasa mempunyai tingkah laku yang ingin tahu. Oleh itu dalam PLC, inquiry itu penting. Inquiry ni ialah kita banyak bertanya. Bertanya apa yang saya nyatakan, apa yang saya bincangkan hari ini. That's why siri kita kebanyakan bermula dengan soalan. Siri kita banyak dengan penyataan soalan. Betul tak? No, Ustaz No. Kan? Kita mula dengan soalan. Kerana kita nak latih guru-guru kita sentiasa ingin tahu. Tingkah laku kita ingin tahu. Apa yang prof cakap ni? Apa yang doktor cakap ni? Apa yang pengetua cakap ni? Kita sentiasa tanya. Walaupun soalan ni tanya, itu soalan bodoh. Bagi saya, bila you menyoal, bila cikgu murid menyoal, itu menunjukkan kita berjaya trigger. Ya? Orang yang mendengar apa yang kita nyatakan itu untuk dia berfikir. Kita mula berfikir bila ada persoalan-persoalan yang kita ingin tahu. Ya. Jadi dalam masa yang sama pembelajaran itu ya, guru mesti melibatkan diri dalam kajian. Kajian tindakan penting. That's why saya kata tadi lesson study kan. Kemudian kita buat penyeliaan kan. Kemudian kita ada jelajah lah, pengajaran lah macam-macam kan. Kita ada coaching ya. Kita ada pembimbing bersama-sama ya dengan rakan sebaya, rakan sekerja. Dalam masa yang sama juga saya ingin nyatakan kita perlu buat kajian tindakan. Di peringkat kami, universiti, penyelidikan merupakan core business kami. Tak ada kajian, tidak ada penyelidikan, bagi saya tak perlu jadi pensyarah. Ya? Jadi melalui kajianlah sebenarnya kita dapat
dapat meneroka permasalahan demi permasalahan yang kita sendiri sebenarnya bermasalah. Pernah tak cikgu-cikgu tengok, kaji balik buku latihan murid? Ya, pengetua, setiap berapa bulan ya, 3 bulan ke, tak silap saya dulu masa saya penolong kanan, setiap 3 bulan ke, setiap 6 bulan? Kita akan semak. 3 bulan ada. 3 bulan. 3 bulan kan? Kita tengok cikgu menanda. Betul tak? Jadi betul-betul. Semakkan semula. Ya, semakkan. Jadi daripada situ buku latihan tu sebenarnya adalah maklum balas kepada kita, apa yang kita mengajar tu difahami atau tidak. Ya, ada cikgu kan, kita kadang-kadang kita tak semak betul-betul. Okey, jadi sepatutnya ia juga boleh kita kaji ya, daripada dia merupakan maklum balas kepada dalam PLC lah ya. Dalam buku kerja itu sebagai kajian sebenarnya, boleh buat kajian tindakan. Dan amalan yang berterusan yang menunjukkan sesebuah organisasi itu committed atau penambahbaikan yang berterusan. Jadi maksudnya pembelajaran itu secara berterusan. Dan kita melihat bahawa PLC ya berbeza ya, kalau kita tengok dulu fokus yang lama dulu, kita lihat setiap murid boleh belajar. Kita percaya bahawa kita ada satu policy mengatakan semua murid boleh belajar. Tapi kan fokus baru dalam PLC ialah setiap murid akan belajar. Nampak ya? Beza ya? Setiap murid boleh belajar. Itu yang kita nampak. Boleh belajar tu maksud dia apa tau mengetu? Cikgu apa ni? Cikgu Linda. Ustaz Noh. Tu yang kita bagi dia teknik menjawab. Betul tak? Kita bagi dia macam mana nak menjawab. Betul tak? Tapi kalau setiap murid akan belajar ialah kita lebih memfokuskan kepada bagaimana kita boleh menyebabkan atau kaedah pendekatan kita mengajar itu boleh menyebabkan murid itu belajar. Murid itu akan belajar. Itu beza ya? Itu beza di antara apa yang dikatakan setiap murid boleh belajar, setiap murid akan belajar. Cikgu nampak eh? Kita dah dekat dengan 10:30 dah ni. Boleh ke kita selesaikan dalam masa 2 jam ni? Fokus pada pengajaran. Ya, fokus kepada pengajaran. Kalau fokus lama, kita lebih kepada pengajaran. Tetapi fokus baru sekarang ni, kalau kita tengok, kita tak kata pengajaran dan pembelajaran, tapi kita kata pembelajaran murid, pembelajaran dan pengajaran. Kerana pembelajaran murid itu menentukan bagaimana kita nak mengajar. Ya, kaedah pandangan, pendapat atau perspektif pembelajaran murid itu mengubah cara kita mengajar. Nampak ya? Beza dia. Lepas tu kita kata bersendiri dengan berkolaboratif. Hari ini kita kena membenarkan cikgu-cikgu mungkin dia buat pengajaran dalam satu kelas itu team teaching contohnya. Boleh. Dan kita nak katakan juga guru bukannya membuat lesson study atau lesson plan itu bukan secara bersendiri tetapi secara berkolaboratif. Kemudian pentaksiran tentang pembelajaran bukan di akhir semester tetapi dia harus secara pentaksiran tentang pembelajaran formatif. Formatif itu maksud dia continuously. Ya, satu-satu. Kalau dia kita dah tahu pada tahap yang ketiga pelajar tu tak boleh. Jangan teruskan. Patutnya, ya. Tapi disebabkan kita nak mengejar peperiksaan, kita macam apa inilah ya, tidak memberikan bantuan kepada murid-murid kita ya. Dan akhir sekali, kegagalan adalah satu kemungkinan tetapi bagi PLC kegagalan tidak boleh diterima. Itu satu hukuman tu sebenarnya pada guru-guru. Kita tak boleh kegagalan itu tidak boleh diterima, pengetua. Tuan pengetua eh, kita tak boleh kata kegagalan tidak boleh diterima. Ya, kegagalan adalah satu kemungkinan bagi kita pada masa kedulu. Ya, tapi kalau fokus baru, kegagalan tidak boleh diterima. Maksudnya, selagi kita tak memberikan teknik pengajaran yang betul, ya, kerana setiap guru, setiap murid mempunyai, kita percaya, malah pengkaji ya, di luar sana mengatakan mereka ada cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran mereka sendiri.
ada tak sesiapa atau tetamu saya nak nak berikan pandangan dia tentang apa yang saya nyatakan tadi? Ada tak nak bagi respon lah tentang perkara ni? Ada tak? Tak boleh, mungkin boleh. Silakan, silakan. Rasa dia sama ada di luar sana. Ini dah pukul 10:30 dah ni kan. Komen dia tu. Banyak komen-komen ni Prof. Hari ni alhamdulillah Prof, kita punya orang kata respon ni Cik Zamat dan Cikgu Linda kan, banyak komen-komen dan respon-respon daripada penonton-penonton. Hari ni alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Tuan juga boleh menulis saja insya-Allah. Setiap murid boleh belajar, teknik menjawab setiap murid akan belajar. Ini Dr. Zuliana. Kan, bila guru fokus PLC kepada masalah pelajaran murid, secara tidak langsung guru sedang menambah baik pengajarannya. Itu kata Dr. Yeah. Zuliana. Eh? Cikgu Linda ada nak diperkatakan? Mungkin dia sedusul kaunseling kot. Ha, kan? Cikgu Linda ni guru bimbingan dan kaunseling. Kan, mungkin Cikgu banyak PLC. Sila Cikgu Linda. Saya bersetuju dengan apa yang Dr. Zuraida bagi tahu tadi tentang actually murid-murid ni berbeza personality, berbeza kecenderungan, maka berbezalah teknik mereka belajar. Jadi in order to orang kata apa, untuk sesuaikan dengan murid-murid kita ni, jadi itulah keperluan PLC tu diadakan supaya kita boleh tengok apa kecenderungan dia, apa yang perlu kita adjustkan. Sebab saya tertarik dengan pembelajaran dan pengajaran tadi. Mula-mula belajar dulu, and then the technique should be kita sesuaikan dengan pelanggan kita tu, iaitu murid-murid itu sendiri. Jadi itulah ke uniqueness ataupun perbezaan antara satu sama lain murid itu berdasarkan kepada kecenderungan personality mereka. Itu juga merupakan salah satu sebab untuk PLC ini dijalankan, supaya kita sama-sama sampai ke titik utama ataupun objektif kita nak didik murid ni menjadi seorang murid yang holistik, yang memang berketerampilan dan menjadi-jadi muridnya. Okay, itu benar apa yang kata Cikgu Linda tadi. Ya, apa yang Cikgu Linda nyatakan itu tadi sebenarnya jelas menunjukkan bahawa ada 4 soalan ketiga yang perlu kita pegang dalam PLC. Apa yang kita mahu pelajar-pelajar kita belajar. Kita nak tahu apa yang mahu kita nak murid-murid kita belajar. Itu paling penting, iaitu objektif. Ataupun kita katakan objektif pengajaran kita kan dalam lesson plan kita. Kemudian bagaimana kita tahu mereka belajar? Pernah tak kita kata bagaimana, pernah tak kita fikirkan dalam 40 orang, dalam 35 orang, dalam 60 orang. Saya pernah mengajar dulu 60 orang pelajar. Bagaimana kita tahu mereka belajar? Dan saya mendapati bahawa apabila saya tahu bagaimana kita tahu mereka belajar, saya dapati bahawa ramai di antara mereka majority dapat A. Why? Memang zaman dulu kita nakkan A kan, tapi dalam masa yang sama saya kena tengok macam mana mereka boleh belajar, mereka nak sampai ke tahap A itu. Jadi bukan saya lihat kepada bagaimana nak menjawab soalan, tetapi saya memastikan dia faham apa yang dengan yang dia belajar. Ya, itu bagaimana kita tahu mereka belajar. Dan kita kata juga bagaimana kita akan bertindak balas apabila mereka tidak belajar. Ada tak cikgu-cikgu dalam PLC ya, kita kena tahu bagaimana kita akan bertindak balas apabila mereka tidak belajar. Bila mereka tidak belajar, tak usah kadang-kadang dengan cik pelajar saya, mereka beli ke, kalau PhD saya, masa saya akan telefonlah mereka. Ya, kalau ustaz lah pelajar saya, saya akan carilah dia. Dia tak boleh lari. Saya akan cari sampai walaupun dia balik ke Ipoh ke, dia balik ke mana pun, saya pergi cari dia. Contoh. Ya, bagaimana kita akan bertindak balas apabila mereka tidak belajar. Apabila dia lari daripada kita. Ya, itu something wrong with us. Betul, bagaimana kita akan bertindak balas apabila mereka belajar. Bila mereka belajar, macam mana pula kita bertindak balas? Iaitu kita tahu bagaimana kita menghargai dia. Ya. That's why dalam PLC ni juga pemimpin main peranan dalam memotivasikan guru-guru. That's why dalam dimensi PLC nanti adanya penghargaan. Ya, kita perlu berikan penghargaan bukan sahaja pada murid tetapi juga kepada guru-guru. Dan akhir sekali kita ke profesional. Profesional ini kita guru. Guru dianggap sebagai pejawatan profesional ke? Ada orang kata tidak.
tapi bagi saya lah, sama ada dia profesional atau tidak, itu adalah tugas dan amanah kita. Dan kita perlu pakar dalam bidang kita. Kalau kita subjek kita biologi, kita kena tingkatkan kepakaran kita dalam biologi. Ya, dengan cara apa? Inilah dia. Jangan kita masuk daripada tahun 1 sehinggalah 20 tahun, kita tak ada peningkatan. Perlu ada pembelajaran antara satu sama lain. Ya, dan kita tahu bahawa kurikulum kita juga berubah. Ya, kalau di universiti setiap 5 tahun kita akan semak. Dan di sekolah bagaimana? Ini persoalan saya pada sekolah. Ini juga saya lontarkan persoalan ini kepada KPM dan juga bahagian tertentu atau dalam bidang tertentu yang melihat kepada kurikulum kita. Setelah 5 tahun apa yang berlaku pada subjek-subjek yang kita ajar dalam masa 5 tahun. Dan mempunyai latihan lanjutan. Ini yang kita nampak. Kalau kita tengok adik saya dia sebagai pilot, ya, juruterbang. Dia selalu kata saya ni pemandu aja kerja dia. Okey. Untuk dia menjadi pakar dalam bidang dia, dia memang setiap 6 bulan ya dia kena ada ujian ya. Tapi kita, adakah kita dilatih setiap setiap 6 bulan ataupun setiap 3 bulan? Adakah kita diuji kepakaran dia, keguruan kita? Kita tak ada. Kerana kita tidak dianggap sebagai satu tugas atau kerja yang kata profesional. Kata lawyer pun macam tu ya. Kalau kita katakan siapa lagi, accountant ya, dia memang ada satu ujian ataupun yang dia kena lalui ya. Jadi perlu adalah latihan lanjutan. Asas pengetahuan mereka sentiasa mengikut perubahan dan menggunakan pendidikan baru. Yang inilah yang saya perlu ingatkan dan mungkin menjadi KPI kita ya. Cikgu-cikgu, kalau kita buat kajian tindakan pada setiap tahun, setidak-tidaknya dalam kumpulan, saya nak cadangkanlah kalau boleh Taman Maluri lah mulakan adanya tim-tim kajian tindakan. Ya, Tuan Ketua, sebelum saya sudah ada. Ada kan? Jadi 11 November ni kita buat kolokium kajian tindakan dah. Wah, ni saya nak bagi thumbs up ya. Jemputlah kami untuk kita duduk. Insya-Allah boleh. Bincang dengan kami. Kami pun ada pakar-pakar dalam kajian tindakan dan kita pun boleh berkolaborasi ataupun berkolaboratif ya, meningkatkan dekat-dekat tilah Universiti Melaya. Itu insya-Allah boleh. Ya. Dan akhir sekali ya, kita katakan KPP ya, Professional Learning Community ini merujuk kepada para pendidik yang committed. Ingat ya, hari ini saya nak nyatakan kita jadi pemburu yang committed dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry ataupun membuat soalan demi soalan. Soalan inquiry ini menyebabkan kita lebih kreatif, lebih inovasi ya, inovatif atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi murid yang lebih baik. Sebenarnya PLC ini berakhir dengan pembelajaran murid lebih baik. Kita tidak mengatakan mereka ini akan dapat A, tetapi bagi kita daripada kosong menjadi 10 itu satu peningkatan. Daripada 10 meningkat menjadi 30 itu kejayaan guru. Ya, daripada 30 meningkat kepada 80. Oh, saya akan tepuk tangan kepada cikgu-cikgu. Kerana apa? Itu kerja kita yang kita berjaya mengubah ya pembelajaran murid-murid kita yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Dan komuniti pembelajaran profesional, ia bukan satu program. Ingat tu, bukannya satu program tetapi ia satu amalan, ia satu budaya ya, pembelajaran ya. Dia berteraskan 5 strategi utama. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut lagi tentang 5 strategi utama sebagai usaha menyokong dan menambah baik pencapaian murid dan sekolah ya, yang memastikan murid belajar. Dan PLC akan menjadi simbol usaha secara komprehensif dan cita-cita besar KPM bagi mencabar, memotivasikan serta membantu sekolah meningkatkan pencapaian. Bagi saya, semua sekolah adalah hebat. Semua sekolah mempunyai heart, kita punya heart, head, and hand yang membawa kepada kemajuan modal insan 10 tahun akan datang. Jadi bagi saya pada hari ini ya, marilah cikgu-cikgu kita bekerjasama
bersama-sama ya meningkatkan budaya PLC ini. Kebersamaan itu bukan saja di peringkat cikgu-cikgu ya, tetapi juga dengan pemimpin-pemimpin kita. Tugas kita adalah untuk murid-murid kita, amanah yang diberikan dan ini adalah tugas yang sangat mulia. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya harap Ustaz Noh, Cikgu Linda, Tuan Pengetua akan terus bersama saya pada minggu hadapan. Ya, InsyaAllah. Menjadi guru yang berjiwa besar. Ya. Dan sentiasa berhadapan dengan cabaran ya yang terkini. Saya tahu hari ini cikgu-cikgu kita sangat terkesan dengan PKP, terkesan dengan COVID-19, tapi jangan jadikan itu alasan. Ya. Kejayaan pelajar adalah kejayaan cikgu-cikgu dan juga kejayaan sekolah. Dan itu sahaja daripada saya hari ini. Saya serahkan kepada moderator, Ustaz Noh. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Zuraidah Abdullah atas perkongsian ilmu Encik Samad dan Encik Linda. Hari ini kita rasa padat dengan perkongsian ilmu yang kita rasa sangat bermanfaat kepada semua sahabat-sahabat yang ada bersama kita. Dan juga kita ucap terima kasih kepada Encik Samad, pengetua kita yang handsome daripada mula lagi. Kan pun berada di belakang jendela sesuai dengan tajuk kan, mana steady lagi kan. Dan Cikgu Linda kita yang sentiasa memberikan dan bersedia lah bila ditanyakan, sebab Cikgu Linda ni dia guru bimbingan kaunseling kan, dia banyak rasa lagi banyak PLC ya Cik Samad kan, guru bimbingan kaunseling ni dia banyak bersama dengan murid, dengan guru kan dan sebagainya. Dan juga kita ucap terima kasih banyak-banyak Prof kepada semua tetamu-tetamu kita di ruangan komen ni. Hari ni kita rasa seronok Cik Samad, kita tengok ruangan-ruangan komen hari ini begitu meriah dengan komen-komen positif daripada penonton-penonton kita kan. Terima kasih kepada Cikgu Azimah Yusof kita yang membantu di belakang tabir, dan Cikgu Haziq kita yang sentiasa menyediakan banner kita kan, cepat je apa Prof bagi tajuk terus kita sediakan. Jadi itulah kita kata Prof, Cik Samad, Cikgu Linda, satu PLC lah kita kerjasama daripada semua kan. Kalau kita seorang tak boleh ni kan, jadi kita ucap terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga. Jadi mungkin kita ada sepatah dua kata daripada Cik Samad. Silakan Cik Samad. Mic Cik Samad. Terima kasih Ustaz Noh. Malam ni kita dapat orang kata first hand information daripada orang talking book pada saya lah. Yes. Buku yang bercakap eh. Rasanya malam ni bukan satu buku bercakap, banyak buku dia bercakap ni. Ini yang dikongsikan dengan kita. Dan saya harapkan kalau Allah ada pertanyaan daripada siapa-siapa lah pada kita lepas ni. Contohnya apa itu PLC, kenapa perlu PLC, apa dia PLC, saya harapkan kita semua dapat orang kata utamanya pemimpin pun untuk usaha ada perspektif yang lebih positif lah. Betul, lebih positif juga guru-guru di luar sana pun dah ada idea dan juga jawapan yang lebih mantap lah berkaitan dengan PLC ni. Dan juga kita menyedari bahawa PLC ni bukan satu bebanan. PLC ni dah sekarang dah menjadi satu orang kata keperluan. Sebab setiap tahun kita berhadapan dengan apa ni, kohort pelajar yang berbeza, dan dari semasa ke semasa kita perlu laksanakan PPB ni, penilaian apa, PPB apa, saya dah lupa dah ni. Pembangunan profesionalisme berterusan. Berterusan supaya kita dapat sentiasa upgrade diri kita, macam Cikgu Linda cakap tadi, sentiasa upgrade diri kita dan juga kita isi dengan ilmu-ilmu yang terkini. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa yang doktor cakap tadi, ASK tu. Attitude, skill dan knowledge tu kita kena juga apply dalam masa yang sama. Jadi, dalam apa SPL KPM kita dapat lihat untuk PLC sebenarnya kita boleh dapat 20 kredit 20 mata kredit. Jadinya kita rebutlah peluang tu sepanjang tahun, kita dapat, kalau dapat semua lagi baguslah, dapat 20 kredit dan melayakkan kita orang kata memenuhi lah syarat latihan 55 hari setahun tu ya, antaranya lah. Jadi saya harapkanlah sebagai kata pengerusi tak rasmi program jendela PLC ni
tuan-tuan dan puan-puan eh. Tuan-tuan dan puan-puan. Rasmi lah tu. Rasmi. Semoga tu istiqamah lah. Istiqamah untuk terus bersama dengan kami dan jadikan inilah sebagai program kita bersama lah. Program kepunyaan bersama. Ya. Saya tak pasti ya doktor minggu depan dapat join ke tidak sebab saya terpaksa ada program di Langkawi. Doktor balik saya pula pergilah. Pada istasya nanti ya. InsyaAllah. Jadi boleh kita carilah sahabat yang lain yang tak pergi tu boleh join. Boleh boleh. Saya MBSM ni banyak-banyak apa kata pemimpin-pemimpin lain yang boleh saya gantikan nanti. Elok-elok. Kita kena ada wakil. Terima kasih moderator. Okay, terima kasih kepada Cikgu Samad, kita Cikgu Linda. Dan terima kasih ya kita ucap Cikgu Linda hari ini walaupun lamaran di saat akhir. Alhamdulillah kita tengok Cikgu Linda dengan ilmu dia. Kita jemputlah kalau ada sepatah dua kata daripada Cikgu Linda kita. Silakan. Okay, terima kasih diucapkan. Melalui perbincangan kita ni, saya nampak spark-spark yang orang kata apa, memberikan trigger kepada guru-guru, memberikan trigger kepada panelis, mampu orang kata apa, bagi satu impak lah kepada perbincangan kita. Jadi usaha berterusan ni kita harapkan akan terus dan terus. Dan bagi saya, idea-idea santai yang kita keluarkan, yang kita majukan, yang kita boleh bincangkan, sekiranya idea-idea santai itu boleh ditema-temakan, ianya mampu menjadi medium terbaik dalam perkongsian kita dan ianya boleh dijelmakan melalui PLC. Sebab yang santai itu kita tema-tema kan dia jadi konstruktif. Jadi bila kita present di dalam PLC yang berstruktur, tidaklah terlalu berstruktur sangat. Maksudnya yang berstruktur dengan baik, ianya akan jadi lebih mantap. Okay, terima kasih. Terima kasih atas jemputan juga. Terima kasih. Cikgu Linda dari mana? Saya daripada SK, Sekolah Kebangsaan Intan Baiduri, Kuala Lumpur. Guru Bimbingan Kaunseling. Guru Bimbingan dan Kaunseling. Dan juga Prof, kita ucap terima kasih banyak-banyaklah Cik Samad, utamanya kepada Profesor Madia lah, Cikgu Linda kan. Kita kata 2 jam tu tanpa henti memberikan ilmu tu. Sudah tak sedar kita dah boleh, saya langsung secara 2 jam 13 minit. Kan minggu lepas saya boleh duduk belakang, saya boleh tengok-tengok. Hari ni kita kena duduk diam-diam, kena tegak-tegak. Kan 2 jam tu tuan yang berada di rumah kan, sambil makan nasi, kan sambil minum air boleh mendengar. Kan sebab tu kita kata benda ni perlu disebarkan kan, baru kita nampak. Sebab tadi kita tengok komen daripada penonton kita kan, dapat terus daripada penulis buku kan, daripada buku PLC ni Cik Samad. Jadi kita rasa, kita pun rasa seronok lah kan, ada satu ilmu yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah kita akan terus bersama program ini pada minggu hadapan. Setiap hari Selasa kita akan bersiaran. Jadi yang 90 orang, ada 100 orang hari ini. Untuk boleh nantikan pada minggu hadapan, mungkin Cik Samad akan wakilkan daripada MPSM yang lain, pengetua lain kan. Jadi mungkin Cikgu Haizah akan kembali dalam konsep ini. Kan kita boleh buat Cikgu Linda lagi. Dan mungkin ada tetamu-tamu lagi Prof, kita akan jemput insyaAllah untuk berkongsi-kongsi ilmu pada malam ini. Jadi untuk makluman sekali lagi, saya maklumkan program ini adalah anjuran bersama tim Dr. Zuraidah Abdullah, Profesor Madia daripada Universiti Malaya, sama dengan Majlis Pengetua Wilayah Pusat Kuala Lumpur, sama dengan Pekdis Kuala Lumpur, dan juga yang menjaga ni Cik Samad adalah tim daripada SMK Taman Maluri lah. Ini adalah tim yang kita rasa dia dah selesai dah. Mana Prof bagi je apa, dah tahu dah tugasan kan. Jadi tanpa tim SMK Taman Maluri ni Cikgu Linda, kita pun tak dapat menjalankan program ini. Jadi terima kasih tidak terhingga kepada semua. Dan juga tadi ada tanya pasal sijil tadi. Sijil nanti kita untuk guru-guru ni, kita hanya bagi itulah kehadiran dan kita akan masukkan dalam SPL KPM. Okay, dan juga ni saya bagikan kehadiran hari ini. Dan juga tuan-tuan boleh isi, dan jangan lupa yang paling seronok lagi tulis ialah refleksi tu. Ya Prof, sebab saya akan sharekan Prof. Nanti Prof akan ni lah tengok komen-komen. Pilihlah pemenangnya. Nanti kita akan pilih pemenang dia. Dan sebab setiap tuan-tuan boleh tulis dekat ruangan itu, ada satu ruangan tu untuk tulis catatan atau refleksi. Isi, dia boleh isi banyak-banyak tu. Kan dia boleh jadikan karangan kat situ. Okay, sekali lagi kita ucap terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan. Terima kasih tidak terhingga kepada puan guru kita, Profesor Madia Dr. Zuraidah Abdullah, Cik Samad selaku pengetua dan pengurusi MPSM, Cikgu Linda tetamu kita daripada Guru Pembimbingan dan Kaunseling daripada SK Intan Baiduri, Cikgu Azimah selaku kita punya teknikal di belakang tabir, Cikgu Haziq ada kan, tadi Cikgu Haziq pun dengar sampai habis ni
kan, Cikgu Haziq membantu kita dalam aspek teknikal. Dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang bersama dengan kami pada hari ini, pada malam ini, kita tangguhkan program kita dengan tasbih kafarah dan suratul an subhanallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr insal fi khus innallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita akan bertemu pada minggu hadapan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.